Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuruti Ilham berlintas langsung dari Dewan Karang Kraf Shah Alam bagi wacana kali ke-54 yang bertajuk Manifesto Penentu Sokongan Pengundi. Wacana kali ini akan dikupas tiga orang panel, antaranya Ahli Parlimen Sungai Besar Budiman Muhammad Zuhdi, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Nina Azmini Ahmad dan juga Pengarah Operasi Pusat Pendidikan PAS Dr. Zuhdi Marzuki. Wacana kali ini akan dikendalikan Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Profesor Madya Datuk Dr. Ismail Swalman. Wacana kali ini boleh ditonton melalui Facebook Sinar Harian dan juga di www.sinarharian.com.my. Salam sejahtera, salam pilihan raya. Sebab demam pilihan raya telah pun bermula apabila kita dibubarkan parlimen. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini sebagai penukung-penukung demokrasi menjelang pilihan raya yang akan kita adakan 9 Mei nanti. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan manifesto. Sejauh mana manifesto menentukan sokongan ataupun kemenangan sesuatu calon ataupun parti politik. Kerana manifesto diinterpretasikan ataupun diartikan dengan pelbagai pendekatan. Setengah pihak mengatakan manifesto merupakan janji atau aku janji. Manakala yang lain, manifesto dianggap sebagai satu dokumen yang tidak mestinya dilaksanakan. Itu bergantung kepada bagaimana seorang itu memberikan arti kepada manifesto itu. Tapi jelasnya manifesto merupakan satu daripada cara untuk memikat pengundi dan juga memberikan satu maklumat kepada apakah yang akan dilakukan apabila mana-mana parti memerintah dalam 5 tahun akan datang. Jadi untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimanakah untuk kita laksanakan manifesto ini, kita bersama dengan tiga tokoh pada petang ini yang saya anggap merupakan selebriti yang dalam politik ini orang memang kenal pun. Di ada akhbar, di media sosial dan sebagainya. Okey, pertama sekali di sini saya ingin nyatakan sebelah saya ini adalah Yang Berhormat Budiman ya, Zuhdi. Selalu pakai baju batik. Baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak. Ah, pandai. Tadi nak tengok dia. Baju kotak-kotak. Selalu orang di sekincar panggil dia Buliman, bukan Muniman. Sebab dia macam Cina lah. Tapi itulah Budiman selalu cakap dengan saya. Kalau yang selalu cakap tu datang sampai peluk dia sebab ingat macam anak dia. Tapi dah tua, nyonya yang hanya memeluk dia. Ya. Dan beliau merupakan mantan ahli Dewan Negeri Sungai Panjang dan juga ahli Parlimen Sungai Besar. Manakala yang tengah ini juga tidak asing lagi pada kita, YB atau saudara Nazmi, merupakan timbalan ya, Speaker Dewan Undangan Negeri yang lepas dan juga Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Dan beliau merupakan salah seorang daripada kata orang tenaga muda yang mewarnai parti dalam Malaysia ini dan terutamanya di Selangor. Pada kali ini YB bertanding lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, panel kita yang seterusnya adalah saudara dan juga Dr. Zuhdi Marzuki, merupakan pengarah operasi pusat penyelidikan PAS Pusat. Dan beliau juga sering dapat kita lihat ya, di dalam media apabila menyentuh persoalan undang-undang, strategi dan sebagainya. Ya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa program wacana ke-54 ini dapat kita ikuti secara langsung ya, menerusi FB Sinar Harian dan juga FB Sinar TV. Jadi pada mereka yang mungkin tak dapat hadir pada petang ini, mereka dapat mengikuti secara langsung ya daripada Karang Kerap di seksyen Ninamrat ini untuk bersama-sama ya menyaksikan perdebatan mengenai dengan tajuk manifesto. Baiklah, saya akan memberikan ruang dan peluang kepada semua ahli panel terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh peluang untuk penonton-penonton di dalam studio ini untuk bertanya soalan dan seterusnya kita akan buat round kedua dan sebagainya. Okey, saya akan bermula dengan yang paling dekat dengan saya di sini iaitu kita punya saudara Budiman. Apakah mengikut kepahaman saudara mengenai apakah dianggap sebagai manifesto sebenarnya dan adakah manifesto itu janji ataupun bukan janji? Janji atau bukan janji? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Datuk Profesor, Bawah Director, Saudara Lee, Ustaz Zudi dan rakan-rakan hadirin yang saya kasih sekalian. Memanglah ketika musim pilihan raya ini, suatu perkara yang paling penting yang sangat hangat diperkatakan adalah manifesto. Dan manifesto ini merupakan salah satu daripada pelan tindakan untuk menarik perhatian sama ada pemain-pemain politik ataupun para pengundi. Cuma saya nak sebutkan, saya ini mantan Dun Sungai Panjang di Selangor. Ketika Selangor dipinjamkan kepada Pakatan semenjak 2008, tidak siapa menyangka yang itu akan berlaku. Dan seingat saya, apakah manifesto Pakatan pada ketika itu hanyalah satu helai kertas saja. Yang sebelah kirinya ada gambar Dr. Hassan Ali, sebelah kanan itu ada gambar Tan Sri Khalid. Sehelai kertas. Dan dalam sehelai kertas itu, tiba-tiba merubah negeri Selangor yang akhirnya daripada UMNO Barisan Nasional kepada Pakatan pada ketika itu. Dan apakah sebenarnya saya nak mulakan mukadimah ini kerana apa? Kerana saya nak nyatakan bahawa Mahkamah Rayuan pada 2013 menetapkan bahawa manifesto bukanlah dokumen yang terikat dengan undang-undang. Kerana apa? Kerana pada ketika itu ada seramai 2020 orang ibu tunggal di Selangor membuat tuntutan saman yang difailkan berhubung dengan nak bagi allowance RM100 pada manifesto tersebut. Jadi saya nak sebutkan daripada segi perundangan, pengalaman yang kita ada di Selangor, keputusan Mahkamah Rayuan menetapkan bahawa manifesto bukanlah dokumen yang terikat dengan undang-undang. Itu yang pertama. Saya melihat pada pilihan raya umum yang ke-14 ini, ada dua perkara penting yang mesti dinilai. Yang pertama soal polisi. Polisi ini diperkembangkan dalam bentuk yang disebut sebagai manifesto. BN ada manifesto, Pakatan ada manifesto. Itu yang pertama. Seolah yang mana yang boleh menarik perhatian, itu pada tanggal hari memilih itu akan membuktikan. Itu yang pertama. Tetapi ada dua P yang pada saya perlu juga diambil perhatian. P yang pertama tadi adalah polisi, P yang kedua tadi adalah personality. Sejauh mana calon-calon bukan hanya dapat menarik perhatian pengundi, tetapi bagaimanakah calon-calon yang ditampilkan itu dikenali, disukai dan juga dipilih. Jadi pada saya, manifesto sahaja atau kekuatan manifesto saya tidak akan berjaya untuk mengubah apa-apa kecuali kalau ditampilkan dengan gabungan personality. Jadi gabungan antara polisi dan personality ini merupakan suatu perkara yang sangat penting. Dan kita ingat lagi, dalam konteks Pulau Pinang, semenjak 2008, mereka berjanji nak menutup tol Sungai Nyur di Pulau Pinang. Tapi sampai ke hari ini, tol itu masih ada. Maknanya apa? Oleh kerana mungkin tidak ada tanggungjawab komitmen daripada segi janji, tetapi manifesto ini mesti ada tanggungjawab daripada segi moral, iaitu untuk melunaskan janji-janji dalam pilihan raya. Mungkin untuk mereka yang pendukung Tegar Parti, mereka tidak memilih soal manifesto. Mereka fikir anutan politik yang mereka ada. Tetapi mereka yang atas pagar, mungkin mereka terikut-ikut ataupun mereka mendakap penuh manifesto yang ditampilkan. Itu mukadimah saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Budiman. Ya. Ini berdasarkan pada pengalaman apabila 2008 khususnya, apabila pihak daripada Pakatan ketika itu dapat merampas kedudukan BN dan merintah hinggalah pada hari ini. Ya. Tapi saya akan beralih kepada Saudara Nik Nazmi. Ya. Jadi Pakatan Harapan menggabungkan beberapa buah parti, termasuklah dua parti yang baru, dianggap masih bungsu dalam kedudukan adik-beradik dalam Pakatan Harapan itu. Jadi bagaimana dapatnya konsensus ataupun kata orang persetujuan untuk memastikan semua kehendak dalam parti-parti yang ada dapat dimasukkan dalam manifesto yang baru dibentangkan beberapa minggu lepas. Silakan. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya hormati Profesor Moderator,
seterusnya Saudara Budiman, Dr. Zuhdi dan kepada semua hadirin hadirat yang ada di sini pada hari ini. Bagi saya, memang dalam proses kita nak membentuk manifesto dalam sesuatu gabungan ataupun koalisi, dia memerlukan proses muafakat. Itu satu proses yang memang ada, dia ada proses yang mana kita mengambil wakil-wakil daripada parti-parti. Jadi kita ada jawatankuasa manifesto yang mana antara lain ada wakil misalnya daripada Keadilan yang berhormat Wong Chen. Kemudian kita ada Dr. Rais daripada Parti Pribumi Bersatu. Kita ada Dr. Zul daripada Amanah. Dan kita ada YB Chin Tong daripada DAP. Dan ada beberapa mereka ada lagi teman-teman daripada parti masing-masing yang akan duduk dan merangka manifesto itu. Dan kemudian ia akan dibawa ke, kalau kami, ke Majlis Presiden. Dan setiap daripada parti kena pula bawa kepada badan parti masing-masing. Sama ada Biro Politik, Majlis Tertinggi dan sebagainya. Kalau DAP, CEC, untuk mendapat kata putus. Jadi memang proses dia bukan mudah untuk dalam sesuatu gabungan itu untuk kita memperolehi manifesto yang dapat memuaskan hati semua pihak. Kalau kita tengok manifesto Pakatan Harapan, dia satu buku yang lebih kurang 200 muka surat tebal. Jadi kita dah maju sikit lah kan, daripada satu helai jadi 200 muka surat tebal. Tetapi saya yakin 90% daripada rakyat Malaysia tak baca buku 200 muka surat tebal. Malah orang parti pun mungkin tak baca 200 muka surat tebal. Jadi kita kena buat yang 4 muka surat, di mana banyak grafik dan sebagainya, kerana orang lebih dapat menghadam bahan seperti itu. Jadi sebab itu proses dia memang sangat kompleks. Lagi-lagi bagi sebuah negara macam Malaysia, yang mana kita sangat rencam, sangat majmuk. Tetapi saya, bagi saya itulah yang proses yang kita kena lalui. Kalau kita nak dia mudah ataupun nak hanya satu pandangan sahaja diturunkan dan diterima oleh semua pihak, itu tidak akan melambangkan keadaan masyarakat kita di Malaysia. Dan jadi itu latar belakang dia. Dan cuma saya nak terangkan sedikit saja, nak ulas apa yang dikatakan oleh Saudara Budiman sebentar tadi, ialah tentang 2008 itu manifesto itu sebenarnya manifesto Barisan Alternatif Parti Keadilan Rakyat dan PAS ketika itu, yang mana DAP tidak sebahagian daripada pakatan itu. Tetapi apabila kita menang dan membentuk Pakatan Rakyat selepas itu, kita kemudian sit down dan tengok apa yang dapat dilaksanakan. Jadi contohnya air percuma dan beberapa dasar lagi yang kita rasa penting memang ditekankan. Dan sememangnya saya setuju, makna kalau dari segi moral kita walaupun dari segi perundangan manifesto mungkin tak mengikat, tapi daripada segi moral tentulah kita ada tanggungjawab. Cuma kadang-kadang ialah bila situasi politik atau situasi ekonomi itu berubah, kita punya projection harga minyak misalnya pernah $150, pernah $50 atau $40. Jadi itu memberi impact yang berbeza. Jadi tetapi kita kena cari bagaimana cara terbaik untuk kita laksanakan perkara tersebut. Dan rakyat sendiri yang paling penting akhirnya, mungkin bukan hanya detail-detail itu, tetapi yang lebih penting ialah mereka nak tengok hala tuju negara. So kalau kita bercakap tentang soal negara kita perlu lonjakan dari segi ekonomi, orang mungkin takkan ingat detail, dia akan ingatlah 2-3 dasar yang besar, gaji minima dan sebagainya. Tetapi yang detail-detail yang lain mereka takkan ingat. Jadi sebab itu bagi yang paling penting ialah naratif itu harus jelas untuk kita berikan kepada pengundi. Okey. Jadi kita dapat lihat bahawa perubahan berlaku akibat daripada mungkin penawaran dan permintaan masyarakat dan juga faktor-faktor lain yang menentukan manifesto itu berubah daripada satu bentuk yang berbeza 2008, 2013 dan kali ini 2018. Okey, hadirin dan petisian, saya nak tanya pula pada Dr. Zuhdi. Sebelum ini PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, terutamanya di Selangor dan juga di semua kawasan di Malaysia ini. Tapi pada kali ini PAS bersendirian dan telah wujud 3 blok
dalam pilihan raya pada kali ini, iaitu komponen BN, kemudian Pakatan Harapan dan juga PAS. Ya. Jadi bagaimana PAS berdepan dengan permasalahan ini dalam merangkumkan segala kehendak ataupun mungkin aspirasi yang akan diletakkan dalam manifesto pada kali ini? Apakah kesemuaan yang mungkin ada pada PAS untuk menambat hati pengundi dalam manifesto yang ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati saudara moderator, sahabat-sahabat ahli panel, saudara Budiman Zuhdi, saudara Nek Nazmi, seterusnya kepada hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sebelum saya meneruskan penjelasan tentang soalan yang diberi, PAS dalam konteks pilihan raya pada kali ini tidak bersendirian. Kita bersama dengan Gagasan Sejahtera, walaupun terangkum dalamnya parti-parti yang kecil, tetapi juga bersama-sama dengan NGO dan tokoh-tokoh individu. Dalam Gagasan Sejahtera ini, PAS adalah merupakan parti tonggaknya, okay? Dan ini merupakan suatu perkara yang diperakui oleh komponen-komponen dalam Gagasan Sejahtera. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, sebenarnya pembentukan manifesto ini ianya ada kaitan dengan ideologi perjuangan. Kita tahu perkataan manifesto itu sendiri antaranya diinspirasikan daripada buku Karl Marx, okay, iaitu Communist Manifesto. Okay. Dan sesuatu parti yang mengemukakan manifesto itu sudah pastilah ianya mengemukakan atas asas ideologi. Okay. Apa yang diperjuangkan oleh parti itu? Apakah kerangka paradigma yang diperjuangkan oleh parti itu? Okay. PAS dan UMNO ni adalah parti ideologi. Okay. Sebab itu PAS dan UMNO dan beberapa parti ideologi termasuklah PSM, dia boleh hidup sampai hari ini sebab dia berpegang kepada ideologi dia. Okay. Jadi PAS ini adalah sebuah parti sebagaimana yang dimaklumi meletakkan ideologi perjuangan kami ialah Islam, iaitu keyakinan terhadap Islam ni boleh menyelesaikan masalah manusia. Okay. Ideologi ni bermaksud a set of ideas, okay, suatu kumpulan idea-idea believed by the society yang diyakini oleh sesebuah masyarakat boleh menyelesaikan sama ada menyatu padukan masyarakat tersebut ataupun menyelesaikan masalah. Kita tahu bahawa ada sebuah buku yang ditulis tahun 1960-an. Buku ni agak bestseller juga. Iaitu The End of Ideology. Okay, yang ditulis oleh Daniel Bell. Okay. The End of Ideology ini cuba menggambarkan bahawa dalam politik dunia, okay, ideologi itu sudah berakhir. Okay. Tetapi realitinya hari ini, kalau kita lihat parti-parti yang wujud di seluruh dunia, masih berpegang kepada ideologi-ideologi tertentu. Okay. Termasuklah Labour Party, Konservatif dan sebagainya. Cuma berlaku evolusi dalam pembawaan ideologi perjuangan mereka masing-masing. Jadi manifesto PAS ini adalah suatu terjemahan, suatu kerangka ringkas kepada ideologi yang PAS perjuangkan. Okay. Sebab itu antara sasaran utama PAS dalam kita menghadapi pilihan raya ini ialah mereka yang sudah menerima ideologi perjuangan PAS. Begitu juga dengan UMNO, mereka yang sudah bersama dengan perjuangan UMNO. Saya minta maaflah sebab parti-parti yang baru ini kita tak tahu apa kerangka ideologi perjuangan dia. DAP nampaknya ialah sosial demokrasi. Okay. Tetapi yang lain ni saya tak nampaklah, okay, apa kerangka perjuangannya. Jadi sesuatu ideologi yang kita perjuangkan itu kita terjemahkan dalam manifesto apa yang kita mahu capai.
bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian ideologi tersebut. Jadi dalam konteks manifesto PAS, kita mengambil dan menggarap sumber-sumber Islam untuk kita terjemahkan sebagai bentuk tawaran dan penyelesaian bagi kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara dan juga rakyat. Okay. Tetapi sasarannya adalah kepada kelompok yang masih belum memahami apakah itu perjuangan PAS. Okay. Apakah itu yang hendak dibawa oleh PAS. Ianya mungkin mengambil tempoh beberapa bulan ataupun beberapa minggu selepas pembubaran parlimen. Tetapi kerja yang dilakukan oleh PAS ini, ia berpanjangan. Okay. Melalui program dakwah yang kami lakukan, program tarbiyah, kita menyampaikan Islam. Okay. Jadi kita mempunyai sokongan tegar. Sebagaimana juga kalau kita boleh sebut dua parti Melayu di kawasan Melayu. Dua parti Melayu yang mendapat, yang mempunyai grassroots ataupun sokongan tegar parti ialah PAS dan UMNO. Okay. Ini sudah boleh kita anggap biasa diketahui. PAS dan UMNO mempunyai sekumpulan grassroots parti yang mana setiap grassroots itu mereka berpegang kepada apa yang diperjuangkan oleh parti. Okay. Ideologi yang diperjuangkan oleh parti. Jadi sebenarnya inilah antara yang menjadi asas penting sebagai papan untuk melonjak kepada kumpulan yang kedua, iaitulah kumpulan yang dikenali sebagai fence sitters ataupun atas pagar. Okay. Mungkin kumpulan atas pagar inilah yang menjadi sasaran untuk manifesto. Tetapi kumpulan-kumpulan yang lain ini, terutama ni di kalangan masyarakat Melayu, pengundi-pengundi Islam, mereka ini sebenarnya sudah mempunyai ideologi dalam perjuangan parti mana yang mahu disokong. Okay. Terutama di kawasan-kawasan luar bandar lah. Okay. Jadi saya boleh simpulkan jawapan itu ialah manifesto yang dikemukakan itu biasanya adalah rentetan daripada apa yang diperjuangkan oleh parti. Okay. Dia bukan tawaran tiba-tiba tanpa ada asas, tanpa ada dasar perjuangan. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor ya. Hadirin yang duit sekalian, hasil daripada kajian yang kami daripada UiTM lakukan menunjukkan bahawa sebenarnya banyak faktor menentukan kemenangan dalam pilihan raya, bukan hanya bergantung kepada manifesto. Saya akan membaca petikan sebab dia ada nombor-nombor atau data-data yang patut kita tahu. Pertama, kajian menunjukkan bahawa 65% seseorang pengundi memilih berdasarkan manifesto. Maksudnya manifesto yang dibentangkan oleh mana parti, 60% dia akan dipengaruhi. Berbanding dengan faktor calon 84% dan juga faktor parti politik 76%. Manakala faktor sentimen atau isu 68%. Daripada empat variable atau empat pembeli ubat ini menunjukkan bahawa manifesto ini tempat yang paling rendah. Iaitu perkiraan yang dipikirkan yang akhir berbanding dengan kalau kita nak pilih seorang tu, kita akan tengok siapa calon dia. Yang kedua, parti mana. Yang ketiga, isunya bagaimana. Dan barulah akan diambil kira dari persoalan manifesto. Tetapi menurut Fair Clark, ya, dalam bukunya Political Communication tahun 2000 mengatakan bahawa manifesto pilihan raya sebagai dokumen parti politik. Dan jika sesebuah parti itu berjaya membentuk kerajaan, mestilah mengangkat manifesto itu sebagai panduan dan dasar yang akan dilaksanakan dalam pentadbiran di peringkat pusat ataupun peringkat negeri dalam 5 tahun pentadbiran mereka. Jadi dalam hal ini, kita boleh mengatakan bahawa manifesto adalah penyedap kepada resepi dalam parti politik. Dan dia perlu ada. Kalau tidak ada, orang tidak akan memikir apakah akan dibawa pada 5 tahun akan datang. Sebab perubahan parti dalam Malaysia ini begitu rencam sekali. Ya, dengan ada parti-parti baru dan juga dengan isu-isu semasa, adakah manifesto yang akan dipilih oleh rakyat ini akan menentukan kejayaan. Jadi untuk pasangan kedua ini, saya akan mempersilakan kepada semua ahli parti apa ni wakil-wakil sekarang ni untuk memberikan apakah kesemuan ataupun apakah aksesori yang akan diberikan oleh pertama sekali oleh saudara Budiman, apakah kesemuan manifesto BN pada kali ini, terutamanya mungkin mengangkat anak-anak muda dan sebagainya, boleh ceritakan pada kami? Saya nak sikit mungkin mengulas beberapa pandangan yang dimukakan oleh Dato' Profesor selaku moderator.
Saya melihat ada perkara yang penting soal manifesto ini boleh jual atau tidak boleh jual. Dia bergantung kepada geopolitik kawasan politik itu sendiri. Kalau kawasan bandar, dia engagement dia different. Kalau kawasan luar bandar juga berbeza. Yeah. Tetapi seperti yang disebut tadi, bahawa manifesto ini adalah suatu dokumen parti. Sebab itu saya masih lagi berpegang teguh seperti yang doktor sebut tadi, ialah ini dokumen parti yang akan menjadi janji yang diasaskan oleh perjuangan kepada parti itu sendiri. Itu sebab kalau kita melihat manifesto Barisan Nasional ini, dia sangat realis dan praktikal. Mana tidak menjanjikan bulan bintang dan matahari, tetapi apa yang dijanjikan itu adalah yang mereka boleh buat, mungkinnya kerana we are government of the day. Jadi dengan sejumlah kewangan negara dan kepimpinan yang ada, jadi perkara-perkara ini boleh untuk kita laksanakan. Cuma pada saya melihat manifesto BN pada kali ini sangat berfokus. Kalau kita melihat untuk golongan B40, fokusnya begini. Kalau untuk golongan M40 begini, kalau UP20, dia ada fokus-fokus yang tertentu. Dan saya setuju juga dengan saudara Nik Nazmi sebut, kadang-kadang orang parti pun tidak detail kita menghayati dokumen ini. Bila saya dipanggil untuk wacana forum, saya buat homework yang sangat detail. Dan kerana kawasan saya, Parlimen Sungai Besar ini, majoritinya adalah B40. Jadi kita melihat apakah sebenarnya tawaran-tawaran kepada B40 ini yang boleh menarik perhatian. Ternyata dalam engagement ini, di peringkat mereka yang B40, penambahan BRIM itu, iaitu bantuan tunai yang diberikan kepada rakyat itu sangat menarik perhatian. Di mana-mana pun, apabila di warung-warung kopi, di sawah padi, tempat kelapa sawit, tarikan BRIM itu sangat menarik perhatian di tempat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi jaminan tawaran perumahan untuk anak muda, itu juga sama sangat menarik perhatian. Begitu juga dengan daripada segi wanita, pewujudan pusat-pusat wanita, ini juga sangat menarik perhatian. Tetapi secara generalnya, secara menyeluruhnya, ada perkara-perkara penting yang sangat sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, iaitu bagaimanakah manifesto ini boleh meningkatkan kesejahteraan hidup mereka daripada segi peningkatan pendapatan, dan juga bagaimana manifesto ini boleh memudahkan kehidupan mereka daripada segi tawaran-tawaran yang dihasilkan. Sebagai contohnya, cukup banyak. Saya ada 14 dokumen, 14 segmen, yang mana kita lihat daripada 14 segmen ini, perhebatkan negaraku. Maknanya mungkin kerana pemerintahan Barisan Nasional itu semenjak daripada selepas merdeka, jadi sudah ada satu lonjakan, kemudian lonjakan yang kedua dan lonjakan yang terakhir ini, dia pergi fokus bagaimana nak memperhebatkan negara. Maksudnya dalam memperhebatkan negara yang hebat, tetapi juga maknanya rakyatnya pun itu turut hebat. Memang cukup banyak, moderator, daripada segi penambahbaikan BRIM, lebihkan perumahan mampu milik, kemudian dengan gaji minimum RM1,500. Tetapi saya juga bersetuju, bagaimanakah ini sebenarnya nak terjemah di peringkat bawahan. Bagaimana segmen market yang mengundi ini akhirnya akan tahu bahawa ini adalah tawaran. Sebab itu pada saya, apa yang penting, interparti politik yang bersaing ini, mereka bukan saja punya manifesto, tetapi bagaimana kami nak sebarkan maklumat ini di peringkat bawahan agar mereka faham dan mengetahui. Sebab itu dalam konteks saya sendiri, dokumen-dokumen, kalau macam pakatan 200, ya, 200 slide, di peringkat kami sendiri, apa yang kami buat ialah kita permudahkan. Sama ada dalam bentuk teks-teks mudah, ataupun dalam bentuk infografik, ataupun dalam bentuk poster, supaya ini blend dalam pemikiran mereka yang mengundi. Saya fikir, tapi ada satu perkara juga, di saat ini dalam tempoh pilihan raya, kita bimbang juga kebanjiran maklumat yang keterlaluan ini boleh menyebabkan para pengundi rasa tidak selesa. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk blok pemikiran, tetapkan hati dan kemudian terus pergi di hari mengundi. Itu juga kebimbangan saya. Okey, terima kasih. Ya. Saudara Nik Nazmi, ya. Saya lihat dan analisis manifesto PH, dan dia permudahkan dalam bentuk 10-100. Mana ada 10 perkara yang disenaraikan ataupun diutamakan dan berjanji dalam 100 hari akan dapat dibereskan.
Sejauh mana dia dapat disanakan dengan saya rasa wow, ini satu yang agak menarik. Tetapi bolehkah dalam 100 hari itu dapat disanakan segala apa yang telah dijanjikan? Silakan. Okey, terima kasih. Bagi saya memang itu kita punya tagline lah ya. Dia nama dokumennya ialah Buku Harapan 10 Janji 100 Hari. Yeah. Sebenarnya dia macam saya sebut tadi ada banyak lagi tawaran-tawaran dia, tetapi kita juga ada yang kita prioritikan dan di dalam prioriti itu pun ada yang kita tahu yang akan menangkap imajinasi. Jadi itulah 10 janji dalam 100 hari. Contohnya mansuhkan GST. Contohnya ialah mulakan Suruhanjaya Diraja tentang isu-isu seperti 1MDB, FELDA, tabung haji dan sebagainya. Dan beberapa lagi ya, dasar-dasar termasuk membayar semula PTPTN selepas pendapatan 4,000 ke atas. Jadi itu misalnya dalam 10 janji 100 hari. Tetapi kita juga ada misalnya dalam long term, dalam tempoh 5 tahun. Misalnya apa tekad kita dalam tempoh 5 tahun, kita berjanji untuk memberikan pendidikan percuma. Maksudnya, because itu bukan benda yang mudah nak memberi pendidikan percuma dari segi yuran di semua IPTA, memerlukan masa. Jadi kita kata itu tempoh satu penggal parlimen. Malah satu lagi janji kita yang sebenarnya ya, kalau kita tengok janji perumahan mampu milik ini bukan benda baru daripada Barisan Nasional. Sebab Datuk Seri Najib janji juga 1 juta rumah yang untuk dibina dalam pilihan raya yang lepas. Tetapi pencapaian dia dalam jawapan di parlimen adalah sangat rendah. Jadi sekali lagi janji itu dikeluarkan semula, tak apalah ya. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ya, kita lebih realistik. Kalau nak sebut pasal realistik, kita meletakkan dari sudut ini perumahan 1 juta dalam tempoh 2 penggal. Sebab kita rasa bila kita berbincang dengan orang yang terlibat dalam pembangunan dan sebagainya, nak buat 1 juta rumah ini bukan perkara yang simple. Benda ini boleh dibuat ya. Dan saya fikir kita ada satu perubahan pemikiran ataupun paradigma berbanding dengan kalau selepas tahun 80-an, 90-an, tahun 2000, dia lebih kepada pendekatan neoliberal dari sudut ekonomi, pasaran bebas, apa tu dan sebagainya. Tetapi hari ini isu kebajikan rakyat menjadi keutamaan. Dan kita, bagi kita, kita rasa kita telah berjaya mengubah paradigma tersebut. Sebab 2-3 tahun lepas BN pernah kata yang gaji minima ni, kalau dulu dia kata tak rasional langsung. Kemudian dia laksanakan RM1,000, alhamdulillah. Ya, dan kemudian kita perkenalkan dalam manifesto kita RM1,500 dan alhamdulillah diulang pula dalam manifesto Barisan Nasional. Jadi bagi saya itu satu perkara yang positif, di mana makna kita dapat membentuk paradigma tersebut dan sekurang-kurangnya orang dapat menerima bahawa kebajikan rakyat itu perlu diutamakan. Cuma apa yang saya lihat daripada segi manifesto Barisan Nasional, kekurangan dia ada dua perkara. Pertama ialah daripada segi kekurangan reformasi institusi. Sebab masalah yang kita lihat berlaku di Malaysia hari ini, ya, banyak janji kita cantik ya, semuanya elok-elok belaka dari sudut janji. Tapi bila tidak ada reformasi institusi ya, contohnya kita nak sasarannya kita nak ada bekalan daging yang baik di Malaysia. Tapi tengok-tengok lembu duduk di kondo dengan kos RM250 juta. Jadi itu salah satu daripada isu yang membuatkan orang hilang keyakinan. Jadi sebab itu bagi kita ia harus ada reformasi institusi. Macam di dalam janji kita, Perdana Menteri selepas ini, Menteri besar sekali, 2 penggal sahaja. Kemudian kita juga mengatakan kita mahu mengecilkan ya, jabatan Perdana Menteri yang sudah terlalu besar dan sebagainya. Jadi bagi saya itu satu komitmen yang sangat penting. Kedua ialah pemansuhan GST. Sekali lagi isu ini menimbulkan banyak polemik. Kata macam mana kita nak dapat duit sekarang harga minyak ialah $50-60 satu tong. Ya, memang dulu satu ketika harga minyak kita $150 satu tong harga minyak di pasaran dunia. Tetapi saudara-saudara, tahun 2000, tahun 90-an, waktu itu minyak tak sampai $20 satu tong dan kita tidak ada GST. Ya? Tetapi kita dapat waktu itu pendapatan kerajaan ialah sekitar RM80 bilion setahun. Dan kita dapat ketika Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Menteri Kewangan tahun 97, waktu itu kita masih lagi ada lebihan ataupun surplus bajet.
Hari ini, ya, kita daripada tahun 98, faham, kita tahu 98 sebab krisis ekonomi, tetapi sehingga ke hari ini, kita tidak dapat mengimbangkan bajet kita walaupun harga minyak sudah meningkat ke $150 satu tong pada suatu ketika masa dahulu. Ya, jadi persoalan dia, ke mana pergi wang itu? Jadi sebab itu bagi saya, kalau kita ada, kita kena ubah model ekonomi kita daripada model ekonomi low cost, ya, yang mengikut model neoliberal dahulu, kepada high income economy. Ya, dan ini ialah perkara yang mesti di address sebab Barisan Nasional dulu suatu ketika dahulu mengatakan kita akan jadi negara high income 2020. Tetapi kita lihat hari ini telah dianjak ke 2050. Dan kita tahu, ya, isu hari ini, ya, kalau kita bercakap dengan high income kat luar sana, orang akan tergelak. Ya, orang dengan dua kerjanya dan, ya, dengan kena bayar GST dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi kita, kita kena ubah model ekonomi kita dan menerusi dua perkara yang saya rasa lebih baik daripada manifesto Barisan Nasional, iaitu reformasi institusi dan dengan kita basically menjadikan PRU kali ini sebagai satu referendum terhadap GST, maka kita yakin itu akan meyakinkan pengundi. Okey, terima kasih kepada saudara Nik Nazmi, ya. Doktor, kalau kita lihat pada sebelum ini, PAS berjuang atas nama Islam, ya, maksudnya pembentukan sebuah negara Islam. Kemudian pada 2013, Islam for All, ataupun menunjukkan negara sejahtera. Ya. Bagaimana pakej pada Medipos itu kali ini? Adakah perkataan pembentukan Islam itu tercerna dalam Medipos itu ataupun apa sebenarnya? Okay. Terima kasih, saudara pengurusi. Sebenarnya, dalam pembentukan manifesto yang kami namakan Manifesto Malaysia Sejahtera, bukan manifesto PAS dan bukan manifesto Gagasan Sejahtera, okay, iaitu manifesto yang sebenarnya disuarakan oleh rakyat. Okay. Sudah begitu lama kita membuat manifesto menggunakan kepala otak ahli-ahli politik. Kemudian mereka nak tawarkan kepada rakyat. Okay. Mengapa kalau kita ingin mengemukakan pandangan kita dan kita mahu rakyat terima apa yang kita jual. Tetapi pendekatan kami dalam pilihan raya kali ini ialah manifesto itu adalah suara rakyat. Rakyat mahu kami sebut tentang apa? Rakyat mahu kami berjuang tentang apa? Rakyat mahu kami tawarkan tentang apa? Sebab merekalah yang sebenarnya hidup bergelumang dengan apa yang berlaku. Okay? Jadi dalam konteks kita mendapatkan suara rakyat ini, kita menggunakan beberapa kaedah. Okay? Di antaranya ialah dengan kita terlibat dalam penganjuran Kongres Rakyat. Kongres Rakyat ni, jika saya tidak silap dahulu, Datuk Husamuddin pun terlibat dalam jawatankuasa itu. Okay? Di mana Sinar antara yang menjadi media rasmi. Okay? Di mana Kongres Rakyat ini disuarakan setiap NGO, tokoh-tokoh individu. Saya masih ingat Tan Sri Aziz Abdul Rahman pun bersuara tentang apa yang sepatutnya diperjuangkan oleh orang-orang politik. Okay? Jadi kami mengambil pandangan-pandangan itu dan Kongres Rakyat ini bergerak daripada Shah Alam di peringkat kebangsaan sehinggalah Perlis sampai ke Sabah. Okay? Itu di antara kaedah-kaedah yang kita garap. Bagaimanakah sebenarnya suara rakyat, bukan suara kita. Okay? Kemudian kita membuat pertemuan secara face to face dengan beberapa NGO-NGO yang mewakili kumpulan masyarakat terbesar, antaranya guru-guru. Kita buat pertemuan face to face. Dan yang terakhir sekali ialah kaedah yang biasa digunakan sekarang. Sebab sekarang ni yang biasa orang guna crowdfunding untuk kutip duit daripada rakyat. Tetapi kami juga menggunakan kaedah crowdsourcing. Okay, iaitu bagaimana mendapatkan pandangan terutama orang muda, apa yang mereka mahu PAS dan Gagasan Sejahtera perjuangkan. Jadi berdasarkan kepada itulah kita kemukakan manifesto, dan manifesto yang Gagasan Sejahtera kemukakan ini akan ada satu chapter yang lain selepas ini, insyaAllah dalam minggu hadapan kita akan kemukakan, iaitu kita akan pergi kepada segmen-segmen pengundi. Okay? Nelayan, apa tawaran kami? Okay? Sebab mereka dah bersuara dahulu. Okay? Pemandu teksi, apa tawaran kami? Okay? Kaki tangan kerajaan, apa tawaran kami? Jadi kami pergi segmen by segmen. Okay? Kerana kita lihat itu suara rakyat sebenarnya. Okay? Yang kedua, kita juga mengambil perhatian bahawa Malaysia ini bukanlah sebuah failed state. Okay? Bukan sebuah kerajaan yang gagal. Okay? PAS kita
berpolitik secara matang. Okay. Apabila kita mengatakan Malaysia sebuah failed state, bermakna jentera kerajaan sudah tidak berfungsi. Okay. Sedangkan kita tahu bahawa banyak dasar-dasar kerajaan, termasuk dalam bajet. Okay. Bajet ini bukan dibuat oleh pimpinan politik, oleh Perdana Menteri seorang. Dia dibuat oleh kaki tangan kerajaan. Mereka yang terlibat dengan dalam EPU. Mereka ni dilatih, belajar sampai PhD dalam bidang ekonomi. Okay. Juga terlibat, mungkin juga profesor pun pernah terlibat dalam mengemukakan dasar-dasar yang berkaitan dengan negara. Okay. Kita ada ramai kaki tangan akademik. Okay. Mereka kemukakan pandangan. Dasar-dasar itu cantik. Okay. Kemudian apa yang mereka kemukakan itu, kita tidak boleh tolak 100%. Okay. Sebab itu pas dalam bajet ni kita berkecuali. Sebab bukan semua bajet itu gagal. Okay. Dan Malaysia bukan sebuah failed state. Itu yang kita tegaskan. Yang kita tegaskan. Tetapi sebenarnya kita mempunyai ramai kaki tangan kerajaan yang mempunyai profesionalism yang tinggi. Okay. Mereka memberikan pandangan dan sebagainya. Jadi kita meraihkan ini. Sebab itu kita tidak nak ubah semua. Bukan semua dasar-dasar kerajaan itu salah. Okay. Bukan semua janji-janji yang dibuat oleh kerajaan, bukan Barisan Nasional, kerajaan itu salah. Okay. Jadi kita terseimbangkan perkara ini supaya janji kita ini tidaklah janji yang menjanjikan planet dan bintang, sebab PAS memang menjanjikan bulan. Okay. Jadi kita bukanlah menjanjikan sesuatu yang tak boleh dicapai. Kita tahu bila kaki tangan kerajaan mengemukakan sesuatu dasar, mereka berpijak di atas kemampuan kerajaan. Okay. Umpamanya dalam konteks tol. Okay. Bukan suatu perkara mudah untuk kita menghapuskan tol. Tol ini dibujudkan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir dahulu. Okay. Bukan satu perkara mudah. Sebab itu bila kita nak berjanji tentang tol ini, kita kena ambil perhatian dalam semua aspek. Okay. Sebab itu dalam manifesto Malaysia Sejahtera ini, kita tidak sebut kita menghapuskan tol. Kita sebut kita nak menstrukturkan semula. Perlu kepada kajian-kajian yang pelbagai. Okay. Jadi saya nak sebut itu mungkin keistimewaan manifesto Malaysia Sejahtera, bukan manifesto PAS dan manifesto Gagasan Sejahtera, tetapi suara rakyat. Dan kita nak seimbangkan, kita nak janji kepada rakyat, tetapi kita jangan lupa kerajaan juga menanggung beban. Okay. Kerajaan ini saya sebut kerajaan ini bukan Barisan Nasional. Nanti ada yang pandai-pandai PAS menyokong Barisan Nasional. Okay. Jadi maksud dia ialah kerajaan. Kerajaan ini jentera kerajaan, kaki tangan kerajaan. Mereka, kita tidak boleh nafikan profesionalisme mereka. Sehingga kita menjanjikan sesuatu yang tak mungkin boleh dicapai. Okay. Ini juga satu tanggungjawab moral. Bukan hanya memastikan ia boleh dilaksanakan, tetapi janji kita itu mestilah janji yang jejak di bumi nyata. Okay. Maka bila kita melihat semua aspek ini, barulah kita menggunakan Islam kita untuk kita menyelesaikan masalah apa yang disuarakan oleh rakyat. Okay. Dalam manifesto Gagasan Sejahtera ini, sebenarnya kita letakkan beberapa asas Islam, teras Islam. Daripada situlah dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Okey, okay, terima kasih. Saya mungkin nak respon sedikit pandangan yang saudara Nick berikan tadi. Terutama daripada segi tawaran rumah. Saya ingat memang rumah ini menjadi satu elemen tawaran. Siapa yang boleh memberikan tawaran yang lebih baik, itu mungkin akan dekat di hati pengundi. Sebab saya melihat dalam konteks negeri Selangor hari ini, rumah mahal hanyalah juga didorong berpunca daripada caj cukai pemajuan yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri Selangor sebanyak 30%. Akhirnya beban itu diserap oleh harga rumah. Dalam konteks Sungai Besar, kita rumah double story yang biasa pun sekarang ni bernilai RM450,000. Maknanya harga rumah di Sungai Besar nampaknya sudah sama di Ceras ataupun sama di Kelang. Itu dalam satu keadaan. Dan beberapa dapatan yang saya dapat ini, kita melihat janji membina 35,000 rumah Selangorku di Selangor sampai setakat hari ini langsung tidak dapat dipenuhi. Dapatan yang saya lihat pada 2015, Azmi nyatakan 15,000 akan dibina menjelang 2018, tapi pada November tahun lepas dia umum hanya 1,813 unit Selangorku sahaja yang siap daripada 3,394.
Jadi sejauh mana elemen-elemen rumah ini, seperti yang perkara disebutkan ini, dan sejauh mana rakyat tahu bahawa tawaran-tawaran rumah ini kalau tidak dikemukakan boleh sebaik mungkin, jadi mungkin boleh menyebabkan undi itu tidak diberikan. Jadi saya dalam hal ini, dalam konteks ini, ini antara tawaran-tawaran yang kita mesti kemukakan dan rakyat di luar sana mesti nilai fakta-fakta ini secara jelas, secara jelas dan nyata. Saya nak tambah sikit. Ya, silakan. Dan boleh panas. Saya boleh terima pandangan itu kalau harga rumah di Kuala Lumpur, ya, di flat-flat di Kuala Lumpur, rumah-rumah di Johor Bahru adalah murah. Tetapi malangnya itu bukan kes dia. Kajian khazanah sendiri, khazanah Research Institute, KRI, harga rumah paling mahal di Malaysia, KL, Selangor betul, Pulau Pinang betul. Ia juga salah satu daripada faktor daripada pembangunan setempat, bukan daripada dasar kerajaan negeri semata-mata. Itu pertama. Dan Johor yang tidak pernah diperintah oleh Pakatan Harapan, Sabah dan Sarawak. Jadi okeylah Pulau Pinang dan Selangor itu di bawah Pakatan Harapan, tapi macam mana Kuala Lumpur harga rumah dia tak murah. Dan macam mana dasar 1 juta rumah yang dijanjikan dalam manifesto lepas tidak tertunai oleh Barisan Nasional. Itu tak dapat jawab dengan hujah tersebut. Begitu juga saya sebutkan, kerajaan pakatan nak buat 35,000 rumah Selangorku, tapi setakat hari ini hanya berjaya menyiapkan sebanyak 1,813 unit. Maksudnya, kita jangan polemikkan isu rumah ini seolah-olah ada kegagalan daripada segi pembinaannya. Sebab akhirnya dia berikan kepada rakyat untuk ada nilai membeli. Jadi kalau dalam konteks Sungai Besar, harga rumah RM450,000 yang biasanya kita tidak berhadapan dengan suara sasaran ini. Dan apabila diserap, apabila kita kaji, akhirnya akibat daripada charge pemajuan cukai baru yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi saya nak sebutkan, inilah manifesto kalau benar. Maknanya ada juga manifesto di peringkat pakatan, mungkin boleh dijawab oleh saudara Nick tadi, mungkin dalam konteks untuk long term, jangka masa panjang. Tetapi pada saya inilah buktikan bahawa bukan mudah sebenarnya dalam memperlengkapkan sebuah manifesto itu. Okey, baiklah. Saya bukan speaker kat sini. Tapi ada yang berkaitan, kita ada 3 tawaran tau sebenarnya di sini. Satu daripada BN, satu daripada PH dan juga Sejahtera, ya, untuk tuan-tuan memikirkan dan memilih pada PRU 14 kali ini. Cuma saya nak tanya pada hadirin semua, boleh tak ingat manifesto 2013 dulu? Boleh ingat lagi tak apa di antaranya? Ya? Jadi sebenarnya saya nak cakap begini, daripada kajian dilakukan oleh sekumpulan pengkaji di UKM dan juga Majlis Perbangsaan Negara menunjukkan kajian dilakukan oleh mereka yang berumur 21 hingga 45 tahun menunjukkan 78% mereka yang ditanya lupa terhadap manifesto yang lama. Bila nak pilihan raya baru dia akan tengok, itu pun kalau tersimpan, kalau ada lagi dalam rekod dan sebagainya. Jadi sebenarnya manifesto ni selalunya kita boleh dapat download, dan dapat bandingkan. Dan ada sikit perubahan dan sebagainya. Bagi contoh, dalam kajian saya menunjukkan bila Pakatan Harapan dulu nak memasukkan PTPTN, tapi pada kali ini dia tidak menggunakan perkataan memasukkan. Dia lunakkan sikit. Yang gaji RM4,000 baru dia akan dipikir untuk dihapuskan kemudian. Jadi dia berbeza sebab dia mungkin atas dasar-dasar tertentu. Manakala dalam hal tertentu juga saya lihat dalam manifesto di BN lagi tebal sebenarnya. Saudara Nazmi, 367 muka surat. Ada siapa baca tak? Yang kita dapat tu yang hari-hari yang kecil. Sebab dalam memudahkan pemikiran, selalunya kita akan buat dalam bentuk infografik yang mudah, sebab kami sendiri pun tak boleh ingat. Tapi sebenarnya kalau seandainya berjaya mana-mana parti politik ini memerintah nanti, mereka akan ambil balik dokumen itu untuk dijadikan sebagai satu yang menjadi landasan dan juga garis panduan untuk mereka mengendalikan dalam bentuk program ataupun dalam bentuk apa saja aktiviti-aktiviti kerajaan yang akan dibentuk kemudian. Okey, baiklah. Saya silakan terus pada saudara Nazmi dulu. Ya, untuk bercakap sejauh mana betul-betul manifesto Pakatan Harapan ini boleh menawan dan juga menambat hati. Apakah yang kalau saya ingin inginkan ialah apakah wow factor-nya di situ? Okey, macam saya kata tadilah, yang kita 200 367 muka surat
Saya ingat orang yang betul-betul ada masa je baca kot, kan? Saya baca sebenarnya. Ah, bagus. Sebab kami ni pun kadang-kadang kena ringkaskan ya. Bahan tu sebab memang tebal. Bagi kita memang dia hanya akan ada 1-2 ataupun beberapa macam kami 10 janji 100 hari sebagai tumpuan untuk wow factor. Macam kita tengok pun barisan punya strategi ialah untuk pergi kepada core voter dia. Ya. Dan memberi beberapa tawaran Perdana Menteri pergi ke satu-satu sasaran untuk memberikan tawaran. Jadi bagi saya, saya ingat dia punya, kita punya yang paling penting bagi saya, naratif yang kita nak bagi ialah pertama ialah saya ingat semua pihak sekarang, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, menerima bahawa macam saya kata tadi, negara kita memerlukan satu anjakan paradigma dari sudut model ekonomi yang kita nak guna pakai. Ya, model ekonomi yang lama sudah tidak boleh diguna pakai. Saya tidak mengatakan kita ni fail state. Ya. Kita sendiri menerima beberapa dasar yang ada dan sebagainya. Cuma kita tengok apa, kita memerlukan satu lonjakan yang serius. Sebab kalau tahun 1990-an, ya, kita punya saingan pada waktu itu ialah Taiwan, ya, Korea dan beberapa negara yang lain. Hari ini saingan kita ialah Indonesia dan Vietnam pun sudah maju ke hadapan dari sudut pendidikan. Ya? Saya bercakap hari itu dengan seorang pegawai yang terlibat dalam pelajar Malaysia di Amerika. Dia kata dah 5 tahun kita tak hantar pelajar ke Harvard. Tetapi Vietnam dan Indonesia hampir tiap-tiap tahun ada. Ya, dan Harvard sebagai salah satu universiti terbaik di dunia. Jadi bagi saya itu satu indikator yang kita kena sebenarnya berada lebih jauh ke hadapan. Dan sebab itu bagi saya, ya, yang kita nak tawarkan, ya, isu reformasi institusi ini sangat penting. Sebab ahli politik datang dan pergi. Ahli politik, ya, ada pepatah Inggeris kata, power corrupts absolute, power corrupts absolutely. Jadi sebab itu reformasi institusi ini sangat penting kerana kita dah jauh daripada landasan yang ada sewaktu kita merdeka dahulu sampai ke hari ini yang mana institusi-institusi kita menjadi semakin lemah. Jadi kita perlu ada reformasi institusi supaya kalau ada ketidak ada penyelewengan dan sebagainya, ia dapat dibetulkan. Kita tidak lagi boleh terima ketirisan, ya, bunyi dia sedaplah ketirisan, kan, bunyi dia kalau tirisin sikit je. Sebenarnya kebocoran, kan, 20 bilion ringgit setiap tahun yang dilaporkan oleh ketua audit negara itu sebagai perkara biasa. Itu 20 bilion, bayangkan berapa banyak sekolah. Sekarang sekolah-sekolah kita tak cukup benda-benda asas. Hospital, klinik, doktor mengadu, doktor kerajaan mengadu tengah-tengah bulan habis ubat batuk. Ya, bukan ubat mahal, ubat batuk. Jadi ini satu masalah yang sangat serius yang kita harus lihat, walaupun rakyat dah bayar GST dan sebagainya. Jadi kita perlu reformasi institusi. Kedua ialah, sebab itu saya katakan, kita fokus kepada GST sebab dia satu perkara yang senang difahami oleh rakyat. Saya tidak mengatakan GST itu perlu ditolak secara total. Kalau pendapatan rakyat lebih baik, okey. Kalau rakyat bayar GST dan dia lihat hasil dia, okeylah, kita kata ada BRIM. Tetapi banyak lagi, kalau dia kira balik dengan BRIM yang dia dapat, dengan GST yang dia duk bayar, dengan harga beza ikan kembung dulu dengan ikan kembung sekarang, dia dah tahu bahawa tak berbaloi dia duk bayar GST itu. Syarikat-syarikat kecil sekarang diperah. Ada dulu Timbalan Menteri pernah kata, bayar GST harga barang makin rendah. Ha, tapi hari ini syarikat daripada China dapat pengecualian untuk bayar GST supaya kos dia rendah. Ha, saya ingat banyak syarikat Malaysia nak mohon lepas ni. Jadi sebab itu kita perlu masukkan GST. Akhirnya bagi saya, kita punya naratif yang kita nak bentuk dengan manifesto kita mudah. Kita dah 60 tahun. Kalau kita ni pergi makan kat kedai lah, ya. Saya ni ada darah Kelantan. Kita makan kedai nasi dagang. Kita dah 60 tahun makan kedai nasi dagang yang sama. Semakin hari nasi dagang itu semakin tak sedap. Kita dengar ada satu kedai baru tu nasi dagang dia sedap, tapi kita tak berani nak cuba. Jadi kita punya pitch ialah bagilah peluang untuk kita cuba kedai nasi dagang yang baru itu. Okey, Saudara Nazmi, ya. Tadi saudara mengungkap perkataan reformasi, transformasi, ya, beberapa kali, ya, dan satu badannya ialah cuba nak menghapuskan PTPTN. Kenapa tak cuba dulu di Selangor? Kita ada Unicel, kita ada Universiti Selangor. Agak kalau buat dulu peringkat negeri boleh, kan? Okey, pendidikan ini dia di bawah bidang kuasa kerajaan pusat.
Betul, UNISEL bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dia sebuah IPTS bawah kuasa kerajaan negeri. Mm-hmm. Sebenarnya di UNISEL sekarang sebagai IPTS, yuran dia adalah antara terendah. Kita juga telah memperkenalkan pengajian foundation percuma. Mm-hmm. Percuma di UNISEL. Sebab itu kemampuan yang kita dapat lakukan. Bajet kerajaan pusat 200 bilion. Kerajaan Selangor contribute sebahagian besar daripada hasil kerajaan pusat. Tetapi kita hanya bajet kita ataupun hasil kita ialah dengan cukai-cukai yang kita ada ialah sekitar 2 bilion 3 bilion sahaja. Hmm. Jadi terlalu kecil untuk kita memberi pendidikan percuma di negeri Selangor. Apa yang kita boleh ketika mana sekarang dah susah nak dapat beasiswa, semakin berkurangan dan sebagainya tak macam dahulu, apa yang kita boleh buat kita banyakkan. Di negeri Selangor beasiswa kita semakin banyak. Kita ada beasiswa keluar negara untuk peringkat PhD. Prof nak buat second PhD pun boleh. InsyaAllah. Kita boleh mohon. Dan banyak lagi kita tambah akses kepada pendidikan yang kita rasa dapat membantu sementara kita tiada kuasa kerajaan pusat. Okey, Doktor. Saya melihat ada kepelbagaian dari segi manifesto peringkat negeri. Bagi contoh, mungkin manifesto sejahtera. Okay, terima kasih pada saudara moderator. Saya nak cubit sikit ya, cubit sikit. Ah boleh, cubit pun tak apa. Tentang apa ni tamsilan ataupun perbandingan kedai nasi dagang tadilah. Ha. Cuma saya sebut nak sebut begini, kedai nasi dagang yang baru tu tukang masaknya lama juga. Tukang masak yang sudah pun dikeluarkan oleh kedai yang sedia ada. Okeylah, silakan. Okey, saya nak sebut begini. Dalam konteks kita melihat tentang perkembangan ataupun tawaran manifesto yang dikemukakan oleh PAS dan Gagasan Sejahtera, Malaysia perlulah dianjakkan kepada suatu kedudukan yang lebih baik. Okay? Bukan maknanya kita menolak langsung kebaikan-kebaikan yang ada sebelum daripada ini. Okay? Jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah tawaran-tawaran yang kami kemukakan. Antaranya ialah tentang GST. GST ini hasil daripada muzakarah yang dibuat oleh Dewan Ulama PAS Pusat yang kita ada pakar-pakar dia. GST ini adalah suatu cukai yang tidak patuh syariah, okay? Non-syariah compliant. Okay? Jadi ia membuka kepada berlakunya ketidakadilan. Okay? Sebab itu kita dalam manifesto Gagasan Sejahtera ini sebenarnya kita kepilkan dengan beberapa dokumen-dokumen lain yang telah dikemukakan oleh Gagasan Sejahtera dan PAS, antaranya dokumen hijau. Wawasan Induk Negara Sejahtera. Sebab itu manifesto kita tak tebal, tetapi kita ada dokumen suplemen yang berbeza. Dalam konteks dokumen hijau ni, kita kemukakan cadangan. Sebenarnya kita berhasrat, bahkan ada usaha apabila PAS menyebut PAS kita bersedia untuk menasihati kerajaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan. Okay. Maka kita sebenarnya bersedia untuk bawa ni kepada pihak kerajaan untuk gantikan manifesto ni dengan suatu sistem percukaian yang lebih adil, okay, iaitulah sistem percukaian Islam. Okay. Mengapa kita tidak lihat perkara ini? Okay. Sebab kita sudah menerokai sistem kewangan Islam, sistem perbankan Islam, takaful Islam, insurans Islam. Okay. Sebenarnya sistem percukaian Islam ni amat baru. Saya percaya tidak ada universiti-universiti di Malaysia ni, bahkan di seluruh dunia, yang sudah ada tawaran tentang degree dalam bidang sistem percukaian Islam. Okay. Jadi bila kami mengemukakan bahawa GST ni tidak syariah, non-syariah compliant, maka kita memberi tawaran baru, kita memberi cadangan baru. Okay. Kalau lepas ni, sebab manifesto ni bukan hak parti politik semata-mata. Kalau selepas ni mungkin Pakatan Harapan menang, Pakatan Harapan nampak manifesto kami ni, sistem percukaian Islam ni baik, maka boleh laksanakan, tak ada masalah. Okay. Jadi kita cadangkan, bila kita nak mansuhkan sesuatu, maka kita berikan cadangan alternatif. Okay. Iaitulah satu sistem percukaian yang lebih adil. Okay. Walaupun mungkin
di negara-negara barat ada yang menyebut antaranya wealth tax, cukai yang dikenakan kepada golongan kaya. Ada yang lebih nakal sikit disebut Robin Hood tax. Jadi sistem pencukaian Islam ini dia bukan sekadar mengutip tetapi mengagih. Sebagaimana juga zakat. Zakat ini kita kutip dan kita agih. Ada portion yang tertentu, asnaf yang tertentu. Jadi ini di antara keistimewaan manifesto gagasan sejahtera sebab kita menawarkan penyelesaian Islam. Dan saya yakin semua kita ni membaca ayat ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu kita maklum dah. Dalam khutbah Jumaat sebut, ikut perintah Allah, tinggal larangan dia. Jadi kita ikut perintah Allah, tengok apa penyelesaian Islam tentang ekonomi, apa penyelesaian Islam tentang cukai. InsyaAllah Allah bagi jalan keluar penyelesaian kepada semua masalah. Okay? Ini keyakinan kita. Jadi dalam konteks kita mengemukakan manifesto ini sebenarnya pas juga berdakwah kepada rakyat. Mari kita balik kepada Islam. Kita ada sumber. Dalam persoalan ekonomi seperti yang saudara Nik Nazmi sebut, kita sebut tentang neoliberal, kita sebut tentang sosialisme dan sebagainya. Okay? Mengapa bila kita ada masalah, kita tak pergi kepada Islam? Okay? Mengapa perlu berkiblatkan kepada liberalisme barat ataupun sosialisme timur? Bukankah Allah telah sebut dalam Al-Quran, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal-maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu berkiblatkan timur atau pembarat. Berkiblatkan kepada Islam. Okay? Sebarang penyelesaian saya rasa ada dalam Islam penyelesaian ini. Okay? Dan saya nampak sebab itu hubungan saya dengan apa ni saudara Budiman ni agak baik. Okay? Bukan sebab nama bapa saja. Lah. Bukan. Tetapi saya nampak sekurang-kurangnya UMNO sudah nampak perkara ini. Bahawa dalam Islam ada penyelesaian. Jadi kalaulah saya masih ingat kalau Tok Guru Nek Aziz pernah sebut kalau selepas ini UMNO boleh terima penyelesaian Islam ni jadikan ini sebagai suatu dasar untuk menyelesaikan masalah negara, Tok Guru Nek Aziz pernah sebut mengapa PAS perlu wujud. Ini dia pernah sebut. Okey, wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Hadirin yang dimuliakan sekalian, sebenarnya kita dah di penghujung rancangan kita ni. Tapi saya masih lagi berikan ruang untuk beberapa persoalan selepas ini. Tapi sebelum tu saya minta saudara Budiman, sebab ini giliran dia belum akhir lagi. Nanti marahlah dia dengan saya ni. Sebab saudara Budiman ni juga merupakan trooper ataupun pengendali banyak blog dan juga media sosial di peringkat pusat dan juga peringkat negeri. Sejauh manalah mungkin kalau boleh saya tanya di sini, Manifesto BN ini telah pun diterima ataupun telah tular dalam media sosial khususnya, dan sejauh mana mereka telah pun menerima dan memahami beberapa aspek penting dalam manifesto BN khususnya. Pada kali ini saya lihat manifesto BN ini segmented mengikut kluster-kluster waters yang kita ada. Contoh soal M40, soal kluster-kluster kepada petani, anak-anak muda. Jadi apa yang saya sebutkan tadi di peringkat media sosial ini, kalau diikut daripada segi rating yang terkini, kita di peringkat Barisan Nasional berbanding ketika pilihan raya 2013, kita rasa kita sudah ada satu tahap yang kita boleh banggakan banding dengan pilihan raya yang lepas. Tinggal lagi ialah soal delivery maklumat itu satu perkara, tetapi soal kefahaman orang yang menerima maklumat itu juga adalah satu perkara lain. Ini yang memang sedang diperhalusilah. Cuma saya nak sebutkan, saya menekuni manifesto pakatan atau barisan alternatif ni semenjak daripada 2008 lagi. Dan kita juga di zaman aktivis mahasiswa itu juga, kita juga terpesona dengan tawaran-tawaran manifesto ini juga. Terutama soal pendidikan percuma. Dan akhirnya kita masih ingat lagi beberapa anak muda akhirnya berkhemah di dataran mereka, dan salah satu agendanya adalah soal pendidikan percuma. Tuan Moderator sebut tadi soal mengapa tidak ini di Selangor. Kan? Dan saudara Nik Nazmi sebut pula kembali jawapannya ialah kerana bajet yang tidak mencukupi. Tetapi pada saya, tidakkah mereka ini rasa bersalah?
Kerana semenjak sekian lama, mereka mewar-warkan soal pendidikan percuma. Akhirnya ketika mereka dapat memimpin sebuah kerajaan, mereka menyatakan mereka tidak punya sumber yang cukup. Berapa ramai orang yang terpesona dengan itu. Ha, itu yang saya nak sebutkan. Bahawa bukan mudah. Dan akhirnya setelah teman-teman pembangkang ini menjadi kerajaan, akhirnya mereka menerima hakikat political realis. Realiti-realiti sebagai pemerintah. Kan? Jadi mereka akhirnya juga menyatakan ada kekangan kewangan. Mereka juga akhirnya perkara ini dalam tempoh jangka masa panjang. Yeah. Dan akhirnya mereka sebutkan banyak perkara. Tetapi saya nak sebutkan dalam bahasa yang mudah ini ialah dalam contoh pendidikan percuma. Apabila kerajaan cuba menyekat soal PTPTN, memberikan peluang kepada kerajaan negeri. Dan saya fikir pada ketika itu saudara Nick lah yang melompat awal sekali. Dia sebutkan pada kita, ini tidak boleh. Ini soal janji persekutuan kepada negeri. Ini ketika mereka mendongengkan tawaran mereka, mereka tidak ada pemikiran sedemikian rupa. Jadi itu sebab saya nak sebutkan, dalam keadaan menjadi pemerintah kerajaan negeri membanding menjadi pembangkang ini, ada pendekatan-pendekatan yang berbeza dan akhirnya rakyat menilai. Ya, satu minit. Okey. Saya nak jawab. Saya ingat kalau orang yang terpesona tu alhamdulillah. Tetapi kita punya manifesto sangat jelas walaupun pilihan raya yang lepas ni pun sahabat lama mungkin Dr. Zuhdi ingat. Kita ada dua manifesto kalau di Selangor, manifesto persekutuan, manifesto negeri. Pendidikan percuma disebut dalam manifesto persekutuan. Sama dengan turunkan harga kereta, sama dengan banyak lagi. Jadi samalah sebab apa kita tak boleh turunkan harga kereta kat Selangor. Sebab itulah kita tak dapat bagi pendidikan percuma di Selangor. Sebab itu saya nak sebutkan, kita bukan hanya perlukan tukang masak kedai Tom Yam yang baru. Tadi kita jangan gunakan tukang masak Tom Yam yang nasi dagang. Saya Tom Yam lah. Tukang masaknya okey, ramuannya tak okey. Ramuan tak okey. Maknanya audien lebih panas daripada kita. Okey, tak apalah. Saya memang nak beri peluang kepada audien ataupun hadirin semua dalam sesi soal jawab. Jadi mudah je caranya. Berikan nama saudara atau saudari dari mana dan terus tujukan soalan tu kepada siapa. Boleh ya? Saya akan kumpulkan 3 soalan saja. Lepas tu barulah dijawab oleh ahli panel. Kemudian untuk round kedua, saya akan berikan sekali lagi. Mengumpul 3 soalan lagi. Kemudian kita akan terus memberikan dan lontarkan soalan itu kepada ahli panel yang bijaksana pada hari ini. Silakan. Sila. Ini pakai mic sebab kita nak rakam ni. Sila sebut nama. Haji Fauzi Halim daripada PPPPM, Pesara-Pesara Pendidikan. Okey, silakan. Saya bercakap, cakap tentang pendidikan dan saya akan bercakap tentang bahasa. Itu saja lebih kurang. Dan tentang komunis ni dah masuk dalam pendidikan kita. Soalannya? Soalannya ialah sebenarnya saya, masalahnya ialah masalah kita ni bukannya manifesto-manifesto, itu janji. Tapi soalan saya ialah kenapa kita lari daripada satu akta-akta parlimen dan juga kenapa kita lari daripada janji di dalam kita punya constitution tu ya, dasar ekonomi baru satu dah jadikan akta parlimen dan dasar pelajaran. Kenapa kita keluarkan campak begitu saja ke dalam longkang tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Okay. Kenapa kita campakkan yang lain-lain tu scholarship Melayu sekarang dah terbalik kot. Ya? Dulu 10% saja pergi sana. Kalau 10% masuk ke dalam IPTA, 10% orang Melayu kan dan dah overseas. Nah, kenapa kita keluarkan, ni soalan-soalan je ni saya nak tanya. Kenapa kita keluarkan bahasa Melayu tu? Setakat ini, aliran Melayu telah mengeluarkan lebih 14 juta daripada sekolah Melayu. Okay. Tetapi dan daripada situ lebih 400 ribu orang telah pergi ke luar negara dalam berbagai-bagai bahasa, 7-8 bahasa universiti luar negara. Tapi
kenapa kita seperti tikus memakai labu? Dalam bahasa Inggeris, kita gunakan buku sebagai contoh yang terakhir ini, Form 1, Form 2, Senate 1, Senate 2, kita gunakan buku-buku daripada Spanyol. Masa saya melatih guru-guru TESOL di Amerika dulu, itu sesuai. Sekarang ni saya kena ajar anak-anak saya sendiri menyebut perkataan seperti Cabrio, Santos. Nama-nama Melayu tak ada dalam buku Malaysia ni. Nama Cina tak ada, nama India tak ada. Yang nama ada, nama saya. Okey. Raya pun tak ada. Okey. Terima kasih ya tuan. Okey, silakan. Yang kedua. Ah, saudara dari Songkok. Saya nampak dia lebih awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Khairu Nursidin bin Ahmad. YB Budiman memang ingat nama saya tu. Kita sama SMK, okay. Saya orang Sungai Besar. Daripada mana? Panggil saya daripada Shah Alam, Sini Tujuh Shah Alam. Saya NGO. Nama saya, panggilan saya Waksidin. Saya tujukan soalan ni, saya nak respon daripada YB Budiman. Okey. Dia adalah YB Malaysia saya. Okey. Soalan dia. Saya melihat dalam arus perdana banyak perkara-perkara negatif dilontarkan kepada kerajaan yang memerintah. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah mengapa perkara itu bila ada satu isu yang timbul, pihak pemerintah atau kerajaan Malaysia selalunya satu, dia gagal menjawab persoalan itu. Nombor dua, dia menjawab tapi lewat. Nombor tiga, dia menjawab tapi tak sampai kepada orang yang telah mendengar permasalahan itu. Ada tiga perkara. Okey. Itu saja. Terima kasih dan soalan terakhir. Nanti kita ada pusing yang kedua ya. Silakan, anak muda kita. Okey, saya, nama saya Arif, saya daripada Keramat. Okey, saya nak tanya soal PTPTN lah. Dan soalan saya ni saya tuju kepada semua panel sebenarnya. Okey, yang pertama kepada panel YB Budiman. Okey, kita tahu PTPTN kalau dalam manifesto Barisan Nasional, dia mahu meneruskan PTPTN. Tapi saya untuk menjadi adil kepada Barisan Nasional juga, saya tahu PTPTN ada beri insentif dan diskaun. Tapi dia tidak akan melupuskan PTPTN lah. Dia akan hanya meneruskan. So soalan saya, sekarang ni banyak pelajar-pelajar yang mengambil pinjaman PTPTN di blacklist kan. Hanya kerana mungkin dia tak dapat kerja. Saya ada ramai kenalan yang tiada kerja tapi di blacklist atas kerana dia tak dapat, tak mampu nak bayar PTPTN atas nak survive dalam ekonomi zaman Datuk Seri Najib sekarang. Okey, itu soalan kepada YB Budiman lah. Kena apa rasionalisasinya dari daripada sebelum ni nak rasionalisasi subsidi petrol. Ni apa rasionalisasinya untuk memblacklistkan pelajar yang tak mampu untuk bayar PTPTN? Itu soalan kepada YB Budiman lah. Sekarang saya nak YB Nik Nazmi, ni soal pendidikan bercuma. Saya membaca manifesto Pakatan Harapan, PH nak bagi pendidikan bercuma dari setiap peringkat, daripada sekolah rendah sehingga pendidikan tinggi. Adakah sampai ke mana tahap tu? Adakah sampai ke tahap master saja ataupun PhD? Okey, yang kedua, saya sebenarnya bekas pelajar Institut Profesional Baitul Mal. Saya dibiayai oleh zakat. Saya dapat nampaklah senario dia di mana pelajar-pelajar yang mendapat pendidikan percuma ni macam mana dia hargai. Saya tahu ada sebelum ni daripada pimpinan Barisan Nasional, dia kata bila pelajar mendapat pendidikan percuma dia tidak appreciate ataupun hargai pendidikan percuma itu tersebut. Okey. So berapa kali peluang yang Pakatan Harapan akan beri pada pelajar untuk mendapatkan pendidikan percuma itu? Sekiranya dia gagal, adakah dia akan mendapat lagi peluang yang kedua untuk mendapatkan pendidikan percuma? Okey. Okay. Ya, ini untuk YB PAS pula. Untuk Dr. Zudi. So saya dengar dengan teliti lah manifesto Gagasan Sejahtera. Saya tengok juga 20 teras utama yang ditawarkan oleh PAS. Dan saya amat titik berat tentang PTPTN lah. So soalan yang sama juga berkenaan PTPTN manifesto PAS dalam untuk melupuskan hutang sedia ada PTPTN. So saya dengar tadi manifesto ni rujukannya adalah Al-Quran.
dan untuk menegakkan keadilan. Di manakah keadilannya bagi pelajar-pelajar yang dah committed membayar PTPTN bulan-bulan dan orang yang tak bayar committed boleh lupuskan hutang PTPTN begitu saja? Di mana keadilannya? Di situ. Okey. Okey, terima kasih ya. Okey, kita akan ada lagi pusing yang kedua untuk soalan-soalan yang akan saya kebuka lepas ini ya. Jadi saya berikan peluang kepada ahli-ahli panel untuk menjawab soalan-soalan yang berkenaan ya. Mungkin saya mulakan dengan Saudara Budiman dulu. Okey, saya nak jawab soal PTPTN. Eh, nampaknya ini favorite ada kekeliruan. PTPTN ini tabung. Eh, abang dapat duit belajar, kemudian abang bayar. Duit abang bayar tu adik guna. Adik dapat duit, adik bayar, kemudian adik nombor tiga boleh guna. Itu prinsip dalam bahasa yang paling mudah. Eh, sebab itu pada saya, adik-adik boleh ambil keputusan, boleh tak untuk tak nak bayar PTPTN? Boleh. Dengan syarat, first class. Dan saya ada keluarga, adik saya sendiri, yang memang dikecualikan sepenuhnya daripada PTPTN kerana dia dapat first class. Saya bekas pimpinan aktivis mahasiswa zaman saya, pertengahan 90-an. Dan kami ada rahsia, kan, mengapa kami boleh fail belajar. Ada rahsia. Pertama, kami tak belajar. Yang kedua, kami terlibat dalam aktiviti co-curriculum yang keterlaluan. Okay. Dan yang ketiga, ketika kami belajar, kami bercita-cita nak menjadi pemimpin negara. Faham ya? Yeah? Maksudnya dalam bahasa yang paling mudah ialah we are not focusing dalam pembelajaran kita di universiti. Mungkin adalah nanti pandangan-pandangan lain di universiti ini menara gading. Mengapa tidak di universiti ini akhirnya nanti tempat kita untuk bukan saja mendapat keputusan daripada segi akademik, perkara-perkara lain pun boleh dipelajari. Ada pandangan yang sebegitu. Eh, tetapi pada saya, soal yang blacklist ini pada saya mudah saja. Saya ada pengalaman seperti saudara yang bertanya tadi di Sungai Besar apabila didatangi oleh pelajar yang blacklist. Nombor satu, saya tanya kepada beliau, ada rujuk balik kepada PTPTN atau tidak? Dan kalau 10 yang datang kepada saya, 7 itu dia tidak merujuk balik kepada PTPTN. Pada saya, kalau kita rujuk balik kepada PTPTN, pada saya, insyaAllah akan ada jalan penyelesaian. Tetapi prinsip besarnya yang harus kita fahami ialah dia suatu tabung yang mana kita gunakan wang tabung itu, kita bayar untuk tujuan adik kita balik yang guna. Jadi semakin hari desakan untuk belajar di IPTI-IPTS semakin meninggi dan memuncak. Dan saya tanya ramai kawan-kawan, dia tanya, saya tak nak ambil PTPTN. Ada yang seperti adik. Kerana apa? Kerana kita tak mau bayar. Ya, apa option yang ada? Mak kita, family kita bayar sendiri. Maksudnya dalam konteks ini, walaupun saya dalam parlimen kampung, tetapi ada juga yang mampu untuk bayar. Yeah. Saya harap ini prinsip asas ini difahamilah supaya dengan cara ini nanti kita tidak memberikan andaian yang pas memukakan pandangan habis apa yang dah bayar tu, yang kami yang tak bayar ni macam mana? Saya ingat itu satu perkara yang besar. Okey, saudara Ahmad Nursidin sebut soal menjawab isu bagi pihak kerajaan, bagi pihak pemerintah. Saya akui sebab ada beberapa perkara itu yang ambil masa untuk dijawab. Itu saya akui. Kerana apa? Kadang-kadang kita dengar, kami ini player politik. Kami ini ahli politik. Dan sebahagian besar dari kami ialah memberikan ucapan-ucapan dalam bentuk politik. Kan? Setengah orang memandang ucapan politik ini hanya sekadar fakta-fakta politik. Tetapi ada setengah orang mendengar ucapan-ucapan politik ini hanya halua telinga saja. Tetapi akhirnya, seperti mana yang sering disebut oleh pakar propaganda, penipuan yang diulang berkali-kali akan diyakini benar. Goebbels ni pernah menyebutkan perkara itu. Dan saya lihat salah satu penambahbaikan yang ada, yang patut ada bagi pihak kerajaan ialah daripada segi menjawab isu. Saya terima hakikat itu. Dan yang kedua, saya terima hakikat kadang-kadang delivery yang ada
kadang-kadang lambat sampai. Sebab itu dalam macam-macam perkara juga, seperti contohnya tadi disebut soal harga naik, barang tak naik kan. Tapi kalau itu dibuat secara berhati-hati, maknanya ia akan sampai. Maknanya dia akan sampai secara menyeluruh kepada pihak yang menerima. Ya? Dan cuma bila Haji sebut soal pendidikan, saya nak sebutkan, saya pengerusi Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM. Dan kalau datang ke ITBM, kalau segi daripada konteks bahasa Melayu, kan cukup banyak buku-buku yang kita terjemahkan. Ambil dalam konteks itulah, dalam konteks menterjemah buku. Dan banyak sebenarnya buku-buku asing yang kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, sebab sama ada kita suka tidak suka, daripada segi sains dan teknologi ini, kita ambil buku-buku daripada negara barat dan kemudian kita terjemah. Tetapi ada juga daripada segi kita mengangkat bahasa kebangsaan kita untuk diterjemah dalam bahasa asing, itu juga cukup banyak buku-buku, terutama buku-buku karya seni kita. Tapi saya tidak menafikan suasana itu berlaku. Sebagai contohnya, ada di kalangan kita yang menjadi pejuang bahasa, saya tidak nafikan. Tetapi dalam masa yang sama, persekitaran itu kadang-kadang tidak mendukung untuk bahasa itu diaplikasikan. Itu sebab kempen daripada segi bahasa, aplikasi daripada segi bahasa ini memang kita buat secara berterusan. Ya, cuma mungkin sama juga soal komunikasi, soal kefahaman di peringkat atasan yang ada. Ya, masih. Okey, ya. Boleh, boleh, tak ada masalah. Ya. Ya. Mic boleh tak? Ada mic. Okey. Okey. Masa di Mexico dulu, saya melatih guru daripada Mexico di California, guru Tessel. Saya faham kenapa kita bagi pada orang Melayu nama-nama seperti Pedro Sanchez, Cabrillo, ejaan lain macam... Itu saja saya nak cakap. Kenapa kita gila macam tikus membagi labu? Nak welcome bukan. Somebody came pergi pada ke Eropah, maaf okay. Ya. Boleh. Okay, pergi ke Eropah, yeah. Dengar orang kata, hoi kita kena pakai style merek style Eropah. What the hell is it? Huh? Yeah? Okay, baik, faham ya. Ayanda, okay, Ayanda, satu minit apa? Ayanda, saya nanti selepas ini, nanti mungkin kita boleh bincang balik. Okay. Sebab dia begini, kalau tanya kepada saya secara peribadi, saya ini orang yang merasakan ilmu itu boleh dapat daripada mana-mana. Bukan saja daripada negara yang disebut tadi. Ataupun Jepun pun boleh, daripada US pun boleh. Tapi kita akan perhalusilah. Sebab umur dalam usia sekarang ini, anak sekolah kecil pun dah tak ada. Jadi maknanya betul ke ada itu nanti kita boleh sembang selepas ini. Okey, terima kasih. Saudara Nik Nazmi, silakan okay. Respon pada soalan tadi itu. Okay. Terhadap PTN dan sebagainya. Saya cuma yang isu bahasa tu saya sentuh sikit saja. Bagi saya antara masalah terbesar yang kita hadapi pada hari ini, anak saya darjah satu. Apa tu ialah apabila kerajaan kita liberalisasikan pendidikan. Kalau dulu nak hantar sekolah antarabangsa, ayah dia kena kerja di luar negara beberapa tahun ataupun duta ataupun dia warga asing. Rakyat Malaysia tak boleh pergi ke sekolah antarabangsa. Dia boleh pergi sekolah swasta tetapi menggunakan kurikulum tempatan. Hari ini boleh pergi macam-macam. International school, Australian syllabus, TAFIS and IGCSE, macam-macam lah. Ada positif, ada negatif. Cuma yang saya sedih, macam sekolah-sekolah hari ini, kita seringkali, mungkin ya, tempat lain, sekolah jenis kebangsaan tu juga menjadi sebahagian daripada isu. Tetapi kalau di bandar-bandar, sekolah antarabangsa dan sekolah swasta juga sebahagian daripada punca. Yang mana nak cari, kalau di Shah Alam misalnya, nak cari pelajar Tionghoa di sekolah kerajaan, sekolah rendah, cukup susah. Saya sekolah rendah dulu ada Melayu setinggan, Melayu kaya, Melayu sederhana, Cina sederhana, semua ada. Tapi hari ini anak saya terpaksa susah nak cari sekolah yang ada identiti macam tu, sekolah kerajaan. Jadi bagi saya itu antara punca.
Kadang-kadang anak kita tak belajar Hang Tuah dah. Dia tak belajar ni, jadi balik macam dulu. Belajar Shakespeare dan sebagainya. Tak, kalau dia belajar Shakespeare dan Hang Tuah tak apa. Ni tak tahu langsung. Hang Tuah tak tahu langsung cerita-cerita tempatan. Tetapi mereka belajar kurikulum yang tidak sesuai dengan ataupun yang foreign kepada negara kita. Jadi itu bagi saya satu cabaran yang besar yang dihadapi oleh generasi hari ini. Yang mana bukan saja ada macam sekolah-sekolah di bandar ni nak ajar pendidikan Islam pun ustaz kena cakap orang putih dah sekarang. Ya, sebab budak-budak semua dalam suasana yang berbeza. Jadi itu saya ingat kita kena buat sesuatu lah. Dan bagi saya tentang isu tentang apa tu tadi tentang PTPTN, ya, bagi saya isu dia mudah. Masalah PTPTN ini ialah kerana bila kita melihat dulu tak timbul. Ya, suatu ketika dahulu tahun 70-an waktu ayah saya kerja di kerajaan dan sebagainya, zaman itu ketika zaman Tun Razak biasiswa begitu banyak, universiti baru dibuka terlalu banyak, pelajar-pelajar dihantar ke luar negara begitu ramai, ya, jadi waktu itu tidak timbul soal seperti hari ini. Tetapi apa yang berlaku sejak kita ada PTPTN, kita dah kurang buat IPTA yang baru. Sebaliknya yang berkembang macam cendawan ialah IPTS. Dan itu ialah masalah utama. IPTA sebenarnya, sebab itu kita boleh buat pendidikan percuma, sebab IPTA sudah pun disubsidikan sebahagian besar oleh kerajaan. Tetapi masalah dia, pelajar-pelajar sekarang kekurangan tempat, terpaksa pergi, pelajar cemerlang SPM, terpaksa pergi IPTS. Kalau nak buat jurusan yang dia nak, mungkin dapat IPTA, tetapi jurusan yang mungkin tidak lihat susah nak dapat kerja dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya, PTPTN ini menimbulkan masalahnya yang tersendiri. Jadi bagi saya pendidikan percuma kita mampu lakukan, ya, dan memang saya ingat dia, sebab pendidikan ini benda yang akan mengangkat sesuatu generasi itu, tak kira dia kaya atau miskin. Sama ada sampai peringkat mana, ya, bagi saya yang paling penting ialah ijazah terlebih dahulu. Sebab biasanya, ya, untuk buat masters dan sebagainya, bilangan dia tak ramai. Mungkin ada biasiswa, mungkin ada dia dah bekerja, PhD pun sama, ya, dia boleh ikat dengan universiti. Tetapi bagi untuk tu kita syarat sama macam IPTA lah. Berapa kali yang IPTA bagi kita ambil peperiksaan, ya, selagi mana itulah kita mungkin taja dia. Tapi kalau lepas daripada tu, then dia kena pergi, sama ada dia kena berhenti belajar atau sambung di IPTS. Okey, doktor, tadi ada persoalan pasal PTN dari, okay, Islam. Terima kasih pada saudara-saudara yang bertanya. Saya nak sentuh sikit tentang isu yang dibangkitkan oleh ayah anda tadi, iaitu tentang DEB, tentang bahasa Melayu, tentang biasiswa. Perkara ni ada sebenarnya kami sebut dalam manifesto. Tetapi sebenarnya isu ni bukan isu manifesto. Ini adalah isu perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu ada dalam perlembagaan Malaysia. DEB pun ada dalam perlembagaan Malaysia. Begitu juga dengan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Ada dalam perlembagaan, termasuklah biasiswa. Jadi saya rasa mana-mana parti politik pun selepas ini sepatutnya, kalau mereka mendapat mandat untuk memerintah, tolong kita implementkan perlembagaan itu. Negara ini adalah negara yang ada perlembagaan. Mana-mana yang bertentangan dengan perlembagaan, tolong jangan kita lakukan. Kalau nak buat juga, kena ubah perlembagaan. Kena pindah. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak sentuh, walaupun dia tanya pada saudara Budiman tentang jawapan-jawapan kerajaan. Saya ini bukan orang kerajaan, tapi saya nak sentuh ada kaitan isu ini. Iaitu isu ada parti-parti politik yang berdiri di atas pembinaan persepsi. Kalau persepsi itu betul, itu suatu perkara yang kita boleh terima lah. Tapi kalau persepsi itu persepsi yang salah, ia adalah merupakan suatu fitnah. Sebab itu bila PAS menyokong akta anti berita palsu, saya heran ada orang yang tak sokong. Apakah mereka hidup di atas persepsi dan fitnah ini? Kita menghadapi 1001 macam fitnah. PAS sendiri kita hadapi, yang terbaru bekas pimpinan PAS sendiri kata kita dapat 1.5 juta 1 juta dalam bank. Ini adalah merupakan derma.
derma daripada individu, bukan UMNO. Okay? Bukan daripada UMNO, bukan daripada pejabat UMNO. Okay? Kenapa? Apa dia? Sebab itu kita ucap terima kasih. Pada orang yang derma tu, terima kasih. Lepas ni kalau ada yang mahu derma 5 juta, alhamdulillah. Okay? Ini banyak perkara. Jadi saya lihat perkara ni kita kena hindarkan. Bukan satu politik yang bersih. Bila kita bergantung kepada pembinaan persepsi. Okay? Begitu juga dengan tuduhan-tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar. Kita dahulu kita pemaklum betapa hebatnya Datuk Seri Anwar ni diuji dengan pembinaan persepsi ini. Okay? Apakah benda yang sama kita mahu lakukan kepada orang lain? Saya rasa itu politik yang bijak dan matang. Okay? Kemudian yang ketiga tentang PTPTN. Pendidikan ini adalah merupakan hak asasi kepada masyarakat. Okay? Akta PTPTN diperkenalkan tahun 1997. Okay? Sebelumnya diperkenalkan Akta IPTS. Okay? Yang memerintah pada waktu itu ialah Tun Dr. Mahathir. Okay. Kemudian Menteri Pendidikan pada waktu itu Datuk Seri Najib. Okay. Dua-dua terlibat. Jadi saya nak sebut begini. Okay. Pendidikan percuma ini adalah hak rakyat. Okay. Tetapi dengan dasar liberalisasi pendidikan, khususnya dengan adanya Akta IPTS tahun 1996. Okay. Dan juga tahun berikutnya diperkenalkan Akta PTPTN. Okay. Sebagaimana disebut oleh Saudara Nik Nazmi tadi, bukan semua IPTS ini, mereka ini adalah genuine player dalam akademik. Bukan semua. Kalau mereka ini contohnya Monash University. Monash University buka cawangan di Malaysia. Dia boleh buat disebabkan ada akta PTPTS. IPTS. Saya rasa itu adalah genuine player. Dan kita tahu ramai anak-anak orang kaya yang mereka tak dapat tempat di universiti, mereka hantar di Monash. Okay. Jadi bila kita letak buat cawangan di Malaysia, dia adalah merupakan suatu peluang untuk kita menurunkan kos pendidikan. Mereka tak perlu hantar ke Monash, mereka hantar di cawangan di Malaysia. Dan dengan sendirinya akan menjimat dan membangunkan ekonomi Malaysia. Okay. Unicell. Unicell contoh sebuah IPTS yang didirikan oleh genuine player okay, dalam akademik. Okay. Begitu juga dengan UTP, Petronas. Jadi saya rasa tak ada masalah dalam IPTS-IPTS seperti ini. Tetapi ada IPTS-IPTS yang dimiliki oleh kroni. Okay. Mereka memiliki lesen-lesen IPTS. Kroni zaman itulah. Mereka memiliki lesen-lesen IPTS tetapi tak ada bangunan. Bila pada waktu itu kursus kejururawatan begitu hebat, mereka buat bangunan untuk jururawat. Okay, kursus kedoktoran dikatakan kosong, perlu ramai doktor. Mereka buat fakulti perubatan atas rumah kedai. Hospital pun tak ada. Okay, klinik pun tak ada. Okay. Saya rasa pengalaman itu apabila saya cuba untuk mendapatkan lesen IPTS, bila kerajaan sudah membekukan lesen ini, dia kata pihak Kementerian Pengajian Tinggi kata kalau nak dapatkan lesen, kena beli daripada orang yang ada lesen. Okay. Jadi kita kena cari orang yang ada lesen nak beli. Kenapa dia ada lesen tak ada bangunan? Ini di antara persoalannya. Bagaimana mereka ni boleh hidup? Mereka ni boleh hidup kerana ada PTPTN. Okay. Mereka ada PTPTN, mereka mendapat fixed deposit daripada peminjam-peminjam PTPTN. Sebab itu mereka boleh hidup. Sebab itu akta PTPTN ini saya cadangkan kena kaji balik. Okay. Kena dikaji sebab ini bukan merupakan suatu perkara yang memberi kebaikan kepada rakyat tetapi memberi keuntungan kepada kroni-kroni. Okay. Jadi kita ke arah pendidikan percuma. Dahulu sebelum tahun 1997, saya sendiri adalah lahir daripada generasi yang ada beasiswa. Okay. Cuma beasiswa pada waktu itu kami akui ia terlibat membayar yuran dan juga terpaksa kita dapat juga untuk membayar kos hidup. Okay, membayar kos hidup. Mungkin bila kita ingin menawarkan pendidikan percuma, yang dimaksudkan pendidikan percuma ini ialah yuran percuma. Yuran percuma di universiti-universiti. Okay. Adapun kos hidup ni tanggungjawab ibu bapa sampai dia kerja. Okay. Sampai dia kerja ni tanggungjawab ibu bapa. Kalau ibu bapa yang tak mampu, wajar kita bagi beasiswa.
wajar kita bagi sumbangan zakat. Bagi ibu bapa yang mampu, yang kami huraikan dalam manifesto ini, mereka kena simpan SSPNI. Okay? Sebab itu bila kita lihat PTPTN ini, bukan kita hapuskan semua. SSPNI itu adalah suatu yang perlu kita kekalkan. Okay? Dan daripada tahun 1997 hingga tahun 2017, PTPTN telah mengeluarkan pinjaman sebanyak hampir 50 bilion. Saya bundarkan, 50 bilion. Sebahagian daripada sumber PTPTN ini setakat yang saya maklum adalah daripada KWSP. Okay? KWSP. Iaitu pencarum-pencarumnya pekerja-pekerja, ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Kemudian mereka berikan kepada PTN untuk menjadi modal memberi pinjaman. Okay? Kemudian PTPTN memberikan pinjaman kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ni anak pencarum tadi. Sebahagiannya anak pencarum. Sebahagiannya adik pencarum KWSP. Bukankah ini suatu proses kapitalis yang pelik? Ya? Ini proses kapitalis yang pelik. Pencarum tu yang keluar duit bagi kepada PTPTN. PTPTN bagi pinjam pada anak dia. Okay? Ini proses yang pelik. Sebab itu dalam konteks ekonomi Islam tak ada proses ni. Kita kena adilkan proses ini. Jadi sebab itu pendidikan percuma ni boleh capai. Saya yakin boleh capai. Okay. Ke arah untuk melaksanakan pendidikan percuma, kami mencadangkan, okay, iaitu kita lupuskan pinjaman hutang anak-anak muda yang masih berhutang, iaitu sebanyak 8 bilion. 8 bilion anak-anak muda yang masih berhutang. Okay. Separuh daripada 8 bilion itu, mereka tak pernah bayar satu sen pun. Jumlah mereka 663 ribu. Bukan sedikit. Okay. Daripada 663 ribu, 500 ribu telah di blacklist. Okay. Jadi kita memerlukan 8 bilion okay, untuk kita lansaikan perkara ini. Memang ini satu perkara yang besarlah. Kerajaan dalam konteks ini, saya berpandangan kerajaan perlu bagi pelupusan ini. Okay. 8 bilion saja. Okay. Beri baru 6.7 bilion. Bagi pelupusan. Supaya anak-anak muda ni lepas ni mereka boleh buat pinjaman tekun. Mereka boleh buat apa ni pinjaman di bank tidak di blacklist. Mereka boleh bawa apa ni jamaah umrah. Ni nak pergi umrah pun kena tahan, tak boleh pergi. Dibawa. Okey. Jadi mereka boleh meniaga. Bila mereka meniaga, mereka akan memberi keuntungan kepada negara. Okey. Kalau ada yang mengatakan bahawa kerajaan akan rugi dengan mengeluarkan 8 bilion. Saya nak sebut begini. Ini konsep kekayaan dalam ekonomi Islam. Okay? Kita ada konsep kekayaan dalam liberalism, the wealth of the nation, the wealth of nation. Adam Smith itu ada konsep kekayaan bagi bangsa. Konsep kekayaan dalam Islam ini kita menyebut bahawa kerajaan adalah bapa, rakyat adalah anak, anak-anak muda ni adalah anak kepada kerajaan. Okay? Kalau anak kita pinjam duit daripada kita untuk dia beli barang-barang yang manfaat, untuk belajar, untuk beli buku. Okay. Kemudian anak kita berhutang tertunggak. Maka kalau bapa kata, tak apalah nak, saya lupuskan hutang ni. Apakah memberi kerugian kepada keluarga? Tidak memberi kerugian, bahkan memberi suatu keuntungan kepada keluarga. Inilah hubungan sebuah kerajaan dengan rakyat dalam konteks yang perlu difahami. Okay. Adapun mereka yang sudah membayar, apa penyelesaian kita? Yang pertama sekali kita ucapkan terima kasihlah. Okay. Sebab mereka seorang warga negara yang mampu untuk membayar. Yang kedua, sebenarnya kita ada banyak insentif-insentif kerajaan. Sebab itu kita tidak tolak langsung apa yang BN, Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini perkenalkan. Contohnya insentif dari segi pendahuluan rumah, RM30,000. Okay. Kita akan beri keutamaan. Macam dah memerintah dah ni. Kita beri keutamaan kepada mereka yang dah bayar ni. Insentif pendahuluan rumah. Mereka dapat insentif diskaun untuk apa ni perumahan-perumahan kerajaan di bawah Prima dan seumpamanya. Okay? Ini rebate ataupun insentif yang kita beli disebabkan mereka ni seorang yang taat dalam menjelaskan pinjaman tersebut. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh berikan berdasarkan kepada program yang sedia ada. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih. Tak apa, begini. Okay. Sebab kita dah dapat signal dari segi masa ya.
Saya ingin mengatakan bahawa model yang diperkenalkan oleh PTN adalah model di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat dah lama pun, you dah buat lama tentang perkara ini. Dan pada yang sama, Amerika Serikat juga menghadapi masalah pemutang yang tak mampu membayar hutang. Dan persoalan timbul di situ, adakah bila kita hapuskan PTN, bermaksud tidak ada lagi pinjaman pada masa akan datang. Jadi itu perkara-perkara yang boleh dipikirkan untuk kelangsungan anak-anak terus belajar dengan bantuan secara tabung yang diperkenalkan. Dan nasihat saya, kepada mereka yang mungkin menghadapi masalah ini, silalah pergi PTN. Sebab dia ada potongan hujrah, potongan mudah dan sebagainya. Saya faham sebab ramai juga anak saya datang pada saya, pergi ke PTN, dia dapat menyelesaikan masalah. Mana yang tak ada kerja, dia tidak akan potong. Masalah tadi yang Webby cakap tu ialah, dia tak datang langsung dah 10 tahun. Dan kalau dia tak datang ke PTN, itu dianggap macam dia dah dapat kerja. Jadi kalau dah pun pada PTN, saya rasa perkara ini dapat diselesaikan. Okey, baiklah. Oleh kerana masa berbaki tinggal ada dalam 15 minit saja, saya akan buka dua soalan sahaja. Pertama sekali pada abang, silakan. Dalam. Nama saya Mahmud. Saya balik ke Malaysia ni tahun 2000 setelah bekerja di 8 negara dengan dua majikan, satu American, satu Japanese. Okey. Okey. Sekarang ni saya cukup kecewa dengan kerajaan Malaysia. Pemimpin-pemimpin semua shock sendiri. Why I say like that? You mention about PTPTN, pernah tak you orang buat research? Apa juga projek-projek government, ada tak buat research? Tak ada. Yang shock sendiri saja. Ha. Okey, satu example. Saya kasih tahu. Ya. Yeah. Mengapa you orang tak nak tuntut duit rakyat daripada Switzerland? That can cover all the PTPTN punya hutang. Bodoh! Okay, soalan dia? The soalan is that I'm trying to explain before the soalan come in. Nombor dua, untuk orang PAS. Mengapa tidak apa minta keadilan terhadap orang yang mencuri duit tabung haji? Siapa dia? Okay. Siapa dia? Jangan sebut nama siapa dia. Orang yang mencuri tahulah dia. Dan juga mengapa di negara Islam kita ini tidak memberi pandangan ataupun pengajaran sebegitu punya teliti or capital or detail sebagaimana Christian-Christian yang buat. Thou shall not steal, thou shall not commit adultery, thou shall not cheat, thou shall not steal. Mengapa kita main alim-alim ulama bila datang je ke masjid cerita pasal yang bukan-bukan je? Okey, tadi sekarang ni soalan abang, ada soalan atau tidak? Ada lagi satu. Okay. Soalan last. Okey, sebab kita agak tutup masa, ada kita beri peranan. I want all those representative to the for the people to be well educated, not like in Kedah. Orang tak pas tingkatan 3 boleh jadi menteri besar. What are you talking about? Okey, thank you. Okey, satu lagi akhir. Yang akhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya nak terus kepada sahabat saya Yang Muhammad Budiman. Ya. Yeah. Saya nak bercakap sikit perundangan sikit. Ni ada orang suruh tanya pada saya. Dato' Najib dah umum. Apakah tak salah di segi perlembagaan kita dalam keadaan kerajaan yang kritikal? Kita umumkan peruntukan sana, peruntukan sini. Kita dengar baru ini Profesor Samsuri nak cakap. Kalau dalam keadaan kerajaan yang belum sah ini, kita tak boleh umumkan peruntukan berjuta-juta itu. Andai kata kita kalah lah, Imaman. Apa nak jadi peruntukan-peruntukan? Dapat tak kita bayar? Okey. Yang kedua, kepada sahabat saya Dr. Zul. Saya tengok ke belakang ini tak seronok saya, Doktor. Tuduh-menuduh. Yang terbaru ni saya tengok Presiden PAS tuduh Dr. Mahathir pula suruh buka jaga klinik. PAS tak macam tu yang saya tahulah, Doktor. Malu saya.
PAS yang saya tahu mendidik orang. Sebagai contoh, yang bercakap itu Datuk Presiden. Saya berkelulusan undang-undang. Dan saya ada doktor. Saya tak fikir seorang Presiden PAS boleh bercakap begitu. Okay, kita apa yang nak pada, jadi ikutan anak doktor, muda? Persoalan dah manifest tu, ada persoalan dia? Saya rasa benda-benda macam ni tak perlu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita ingin menyatakan bahawa saya akan persilakan kepada semua ahli panel dan seterusnya membuat penggulungan dan juga penutup kepada semua persoalan ini. Silakan mula daripada doktor. Okey, terima kasih kepada pakcik-pakcik yang bertanya yang mindanya sudah tertutup. Ya. Bahan bacaannya Malaysia Kini. Okey, saya berikan untuk 2 minit. 2 minit. Masa. Dan dengan sebab itu, saya percaya mereka datang ini bukan dengan minda terbuka. Tak perlu jelas dah. Okey, minda saja sudah berkarat. Dengan sokongan terhadap pihak-pihak tertentu. Kalau kita datang dengan minda terbuka, anytime. Kalau pakcik lepas ni, pakcik nak naik ke atas, kita berdebat pun saya sanggup. Saya duduk syahalam. Boleh? Apa dia? Apa dia? Bila saya bila mata kerja kerja liberal. Okey, teruskan. Jadi saya begini, saya nampak kita sudah disemai dengan hatred politik. Yeah. Okey, politik benci. Dalam kita nak bincang manifesto ni pun kita masih bincang tentang kebencian politik. Bila kita sudah ada hatred politik, sebutlah apa pun kita takkan terima. Okey, itu contoh yang begitu buruk ditunjuk oleh Pak Cik, walaupun Pak Cik sudah usia emas. Menunjukkan contoh buruk kepada anak-anak muda, saya rasa itu bukan satu perkara yang baik. Okay? Anak muda yang sokong pun anak muda yang sudah tertutup minda dia. Okay? Jadi sekarang ni saya nampak bila kita sudah tertutup minda, kita tidak akan pergi ke mana-mana. Kita tunggu 9 hari bulan nanti, siapa yang menang, kita beri mandat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saudara Nazmi, 2 minit. Okey, saya pun setuju dengan doktor, kita tak payah ada politik kebencian atau tertutup. Jadi tak perlulah nak suruh Tun Dr. Mahathir, seorang mantan Perdana Menteri, nak buka klinik dan sebagainya. Itu pun tak patut yang saya, Dr. Zuhdi tak ulas lah. Dan cuma saya nak jawab satu benda je tadi. Nah, silakan. Tentang kenapa kita di peringkat Pakatan Harapan tak sokong Akta Anti Berita Palsu. Sebab sekarang dah ada undang-undang fitnah dan sebagainya. Kita boleh pergi ke mahkamah dengan avenue yang sedia ada. Jadi tak perlu kita tambah, sebab sekarang kita tak tahu apa yang dicop berita palsu atau tidak. Kalau kita fikir TV3 tu berita utama banyak berita palsu. Suatu ketika dahulu, tak tahu Dr. Zudi ingat atau tidak, dulu Kelantan jadi bahan utama, bulletin utama. Macam masalah kat Malaysia ni tak ada kecuali di Kelantan. Hari ini masalah kat Malaysia hanya ada di Pulau Pinang dan Selangor. Jadi kita nak tengok benda itu, kita tak yakin dengan sistem yang ada pada hari ini bahawa ia dapat berlaku dengan adil. Jadi dengan undang-undang yang sedia ada, macam contohnya YB Nurul Izzah, semalam dia menang kes dulu pasal isu Sulu, dapat RM1 juta. Jadi kita nak tunjuk itu dah ada dah, undang-undang itu dah sedia ada. Tetapi tak perlu ada satu akta lain yang menambahkan beban kepada ni, yang kita risau dalam sejarah Malaysia. Tengoklah undang-undang dan sebagainya, yang jadi mangsa ialah pembangkang dan rakyat biasa. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali, Saudara Budiman. Saya ucap terima kasih pada Sinar Harian kerana panggil saya. Saya pun dah lama tak kena bodoh dengan orang tua. Bapak saya pun belajar kat Amerika, tapi dia tak pernah cakap saya bodoh. Cuma dia cakap saya tak berapa cerdik sajalah. Cuma sini je tuan-tuan. Okay. Saya sangat open dalam apa juga isu, dan saya setuju dengan tidaknya politik kebencian. Sebab saya ini penggemar political realis, perkara-perkara yang realiti. Cuma saya nak sebutkan satu perkara tadi. Maknanya dalam konteks pembangkang Malaysia, kalau kita cukup berlapang dada, mudah. Maknanya ada kebaikan kita dan ada kelemahan kita. Sebab sering kali kita ditohmah dengan sistem perundangan yang tidak adil, akhirnya Nurul Izzah menang juga. Contoh, kalau disebut Nurul Izzah itu kalah, lain pula persoalan hujahan yang dikenakan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saya, kita mesti ada sided lah. Contoh dalam konteks apabila Haji Hadi sebut jaga klinik. Kemudian Tun Mahathir pula menjawab pula. Kan, Haji Hadi.
mengajar kat masjid sajalah. Tapi saya nak sebutkan perkara ini kerana kalau kita berlapang dada, kita menganggap ini sebagai suatu bukan attacking tau, sebagai suatu kenyataan politik dan dibalas dengan kenyataan politik, fair. Satu perkara pada saya. Jadi dalam keadaan ini, berlapang dada, buka pemikiran, parti politik yang bertanding ada kelemahan dan ada kekuatan masing-masing. Ya, itu yang. Dan seterusnya, saya nak sebut tadi tentang disebut soal persoalan yang dikemukakan tadi, soal daripada segi disebut tadi, daripada soal segi Switzerland, soal beberapa perkara lah. Jadi pada saya, dalam perkara-perkara ini, saya pun tak ada masalah kalau kita nak berdebat by fakta. Itu memang background kami. Dan saya, saudara Nick, memang ini bukan medium yang pertama kami di pentas. Tetapi asalnya ialah soal fakta. Jadi bila persoalan-persoalan dikemukakan itu dalam bentuk populis, jadi kalau kita jawab balik dalam bentuk populis, dia akan jadi masalah. Kan? Maknanya tidak akan ada keterbukaan daripada segi perkara-perkara tersebut. Itu sebab dalam konteks hari ini, saya ucap terima kasih kepada semua. Dan pada saya nak rumuskan. Ya, silakan. Iaitu dalam, bukan hanya manifesto yang akan dapat menarik perhatian para pengundi. Dia ada gabungan manifesto, personality dan juga isu-isu semasa. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada semua ahli panelis kita. Kita telah pun dah berada di penghujung rancangan dan kita perlu ingat bahawa manifesto merupakan satu daripada perkara yang paling penting menjelang pilihan raya. Dan setiap parti-parti politik di mana saja di dunia ini, termasuklah di Malaysia, perlu menyediakan manifesto sebagai satu kerangka bagi menentukan hala tuju dari 5 tahun bila mereka mendapat pembentukan kerajaan pada masa akan datang. Dan saya sekali lagi ingin katakan bahawa manifesto walaupun jumlahnya agak kecil dari segi pengingatannya, tapi dia memberikan impak besar juga kepada pemilihan dalam mana-mana pilihan raya yang akan diadakan. Dan jangan lupa 9 Mei adalah hari penentu. Adakah manifesto memberikan kesan kepada pengundi dan meningkatkan sokongan? Terserah kepada anda. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berikan tepukan kepada ahli panel kita. Dan juga bagi pihak penganjur daripada Sinar Harian, mengucapkan banyak terima kasih kepada penganjuran pada hari ini yang ke-54 dan mungkin akan lebih ada lepas ini. Dan kita jumpa lagi pada rancangan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.